Oh ya, siap. Saya telepon hubungi sekarang. Oke. Geng. Halo. Oh,
Oke. Halo. Nggih, Pak. Pak. Kurikulum vitae-nya mana? Oke, Pak. Halo Pak Tanto, apa kabar? Halo. Assalamualaikum. Halo. Gembira sih. Apa kabar? Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Adam. Assalamualaikum. Siapa itu? Alumni loh Pak. Bukan satu tapi siapa? Ya saya Pak. Fadila saya Pak. Saya Fadila Pak. Oh iya. Waalaikumsalam. Pak Tanto apa kabar? Pak Tanto masih ngambil kopi itu. Halo. Oh, tahu Pak? Terima kasih. Pak, alhamdulillah baik. Gimana Pak? Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam. Alumni Pak. Bukan satu tapi siapa? Nah, Pak Tanto masih ngambil kopi itu. Oh, tahu Pak? Terima kasih. Pak, alhamdulillah baik. Gimana Pak? Waalaikumsalam. Halo. Oke, kita mulai. Terima kasih. Pak Tanto, moderator rambutnya panjang. Pak lah.
Seniman Pak Tanto Pak. Gak berani ke salon itu Pak. Suruh istri aja yang motong itu. Pak Tanto gak berani foto ke salon itu, COVID itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehadiran Bapak Ibu semua dalam Chemistry Webinar Series 4 dengan topik Chemistry as a Solution. Pada kali ini kita mengambil topik khusus tentang perkembangan riset kimia, komputasi, dan bioinformatika. Jadi pada hari ini kita akan menghadirkan 3 narasumber, 2 ahli kimia yang belajar tentang komputer dan 1 orang kimia, orang matematika, ahli matematika yang belajar tentang kimia. Dan ternyata perpaduan antara kimia, matematika, dan komputer menjadi riset atau tema riset yang cukup menarik, apalagi di era pandemi saat ini. Peserta dari webinar kali ini cukup banyak yang mendaftar dan antusias, lebih dari 500 pendaftar yang pada hari Kamis kami tutup karena melebihi kuota dari Zoom kita. Dari peserta dari Aceh sampai dengan dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Universitas Syah Kuala sampai dengan Universitas Cendrawasih. Bahkan ada beberapa peserta dari Gifu University dan dari Taiwan. Alhamdulillah, terima kasih kehadiran Bapak, Ibu semuanya. Untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara untuk webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan dan pembacaan susunan acara, kemudian pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga lagu Mars ULM. Setelah itu, kita akan mengadakan foto bersama. Mohon untuk semua peserta bisa mengaktifkan kamera untuk kita ambil screenshot dan foto bersama. Kemudian kita masuk ke acara inti yang akan menampilkan Ibu Dr. Fadilah dari Fakultas Kedokteran UI, Bapak Oni Susanto dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, dan Bapak Dr. Uripto Trisno Santoso dari Program Studi Kimia FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Yang acara inti nanti akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Tanto Budi Susilo. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kita adakan sesi penutup. Mungkin untuk menyingkat waktu kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Monggo untuk panitia. Oh,
menginjak acara selanjutnya, pembukaan, mari kita buka acara kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara ke sesi diskusi kita mulai, kita akan adakan foto bersama. Mohon semua peserta bisa mengaktifkan kamera. Jika yang sudah ada virtual background, mohon bisa digunakan. Tapi jika tidak apa-apa. Mohon semua kamera diaktifkan. Ada 7 screen. Silakan panitia bisa mengambil screenshot. Ya, udah Lena, mohon ababahnya. Oke, ini untuk yang pertama dulu ya, halaman pertama. Oke, 1 2 3. Senyumnya Bapak Ibu semuanya. Oke, 1 2 Oke, 1 2 halaman 4. 1 2 halaman 4, halaman 5, ini banyak yang belum menghidupkan mode kameranya. Mohon sekiranya menghidupkan mode kameranya. Kita foto-foto. Oke, 1, 2. Lagi halaman berikutnya, 1, 2. Lagi. Sebentar, 1, 2. Oke. Sudah halaman 7 ini. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Bu Dahlena. Menginjak acara inti, yaitu diskusi, pemaparan dan diskusi dari narasumber kita. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator, Bapak Dr. Tanto Budi Susilo. Monggo, Pak Tanto, acara happy handle. Terima kasih sebelumnya. Di sini ada 3 pembicara, Dr. Fadila. Dia bekerja di docking, dan dia saya pikir dia paham dengan interaksi molekul. Kemudian Pak Oni, dia bicara tentang bioinformatika, dalam hal ini terkait dengan DNA. Kemudian yang terakhir Pak Dr. Urito, dia membicarakan terkait dengan struktur yang berhubungan dengan aktivitas, dengan kajian metode besar. Mungkin sebelum masuk ke sana, mungkin saya kasih sedikit komentar. Oke, ini ada kurikulum vitae-nya, kali saya baca. Ya, Dr. Fadila bekerja di UI ya, Fakultas Kedokteran UI. Kemudian ya, alumni dari, saya gambarnya simbolnya dari UGM, UI, dan STK juga UI. Jadi penelitiannya terkait dengan tadi ya, virtual screening yang berhubungan dengan
apa itu herbal ya. Jadi dan kemudian ya, saya pikir itu yang terkait relevan dengan kegiatan ini. Saya sampaikan saja ya. Jadi saya ingin katakan sedikit sebelum masuk ke para pembicara. Tadi kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Jadi di situ ada simbol merah dan putih. Jadi poinnya adalah merah berarti kedewasaan manusia wanita, putih kedewasaan wanita laki, dan keduanya ini akan mereka bertemu bentuk satu generasi, dan peran generasi tadi support oleh genetik masing-masing laki dan perempuan. Jadi relevansinya dengan kegiatan ini adalah Ibu Fadilah nanti akan mengatakan basic daripada molekul tadi yang di atau protein, molekul protein yang dikodik oleh genetik ya. Kemudian Pak On yang akan bicara, saya ulangkan bicara tentang informatik. Yang ini adalah basicnya, nanti akan bicara sekuen daripada genomik. Jadi itu pun genetik, dan itu kalau diterjemahkan nanti bicara tentang protein aktif atau enzim. Jadi kemudian Pak Urito mungkin bicara tentang kait dengan molekul lain yang struktur ya, infrastruktur, dan itu berperan penting untuk menjelaskan berbagai kalau di konteks obat ya, berbagai interaksinya apa dan bagaimana probabilitasnya ya. Oke, jadi kita akan langsung saja pembicara pertama akan saya undang untuk menyampaikan paparannya terkait dengan potensi daripada obat di Indonesia. Tadi saya sebut ada kata Indonesia, herbal Indonesia. Jadi poinnya adalah interaksi ligan dengan reseptor bahasa farmasinya, atau interaksi substrat sama enzim. Jadi poinnya di sana dengan aspek yang dari mungkin dari docking sampai uji in vivo atau in vitro, nanti kita dengarin bersama. Dalam kurang waktu dan tempat akan saya serahkan kepada kurang lebih 20 menit kepada Dr. Fadilah, silakan untuk menyampaikan UPN-nya. Terima kasih. Baik, Pak Urip, terima kasih atas waktunya dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Dekan, kepada staf jajaran dari staf dekanat jajaran dari Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas waktunya, terutama Departemen Prodi, Departemen Prodi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Lambung Mangkurat. Benar yang dikatakan oleh Pak Tanto tadi, saya menyinggung sedikit bagaimana keterkaitan antara bendera merah putih tadi, bahwa kita adalah satu kesatuan Indonesia dari Sabang Merauke, yang mana di situ banyak sekali kalau kita lihat dari genomiknya sangat variatif sekali. Diversitas keanekaragaman hayati herbal kita juga banyak sekali yang belum terjadi. Semoga dengan adanya webinar seri kali ini membuka wacana dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke untuk bekerja sama, untuk bergandengan tangan, bagaimana memanfaatkan potensi alam Indonesia yang belum tergali dengan secara maksimal. Dan saya sapa juga terhadap dosen-dosen saya dari Universitas Brawijaya. Saya dulu dari D3, Pak, analis kimia. Dosen saya di sini ada Pak Hanif Madi, Ibu Ana, ada Pak Adam. Selanjutnya saya di sini akan mengetahui
khususan saya di drug development dan baik untuk saat ini dari riset yang saya lakukan berkaitan sama drug development, terutama drug development ini untuk bahan herbal akan saya screen yang akan saya bawakan di sini, bahwa saya garis bawahi untuk mendapatkan screening herbal ini tidak harus secara baik. Nah, udah bisa dilihat, mungkin ini judulnya. Judul saya yang akan saya sampaikan nanti, screening herbal for drug discovery COVID-19 with schema informatic approach. Judul ini kenapa saya bawakan? Karena terkait bahwa COVID-19 itu belum di Indonesia, itu sudah ada genomiknya. Akan tetapi belum banyak dilakukan. Masih ada 19, itu pun dari Surabaya, dari unit dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, dari Eijkman. Nah, karena ada beberapa situs yang termutasi dan belum ada secara in vitro-nya, itu belum secara selnya belum bisa dibiarkan. Baru-baru ini teman kami dari tim mikrobiologi FKUI berhasil mengembangkan, mungkin nanti bisa kita untuk kerjasama selanjutnya. Nah, kenapa harus menggunakan in silico? Karena dengan in silico ini kita berbasis komputasi, berbasis komputer. Makanya kenapa sih ini harus kita sampaikan? Karena screening herbal kita banyak, COVID-nya ada, kenapa tidak kita lakukan? Ya. Dasarnya apa? Kemoinformasi itu kimia informasi. Informasi kimianya apa saja? Karena di situ ada beberapa komponen-komponen bagaimana interaksinya itu bisa terjadi di kemoinformasi. Baik, ini nanti outline yang saya sampaikan. Yang pertama, drug design dan discovery. Yang kedua, genomic COVID-19. Yang ketiga, screening with ligand drug design atau visa dan pharmacophore. Dan yang keempat, screening with structure-based drug design, yaitu molecular docking. Dasar pertama yang saya gunakan, suatu penyakit, contohnya saja penyakit saat ini, harus jadi identified disease, terutama terkait genomiknya bagaimana, proteomiknya bagaimana. Nah, karena banyak sekali target-target, molekul targetnya, dan banyak juga ligand-ligand atau senyawa-senyawa yang akan kita analisis, perlu kita lakukan hydroput. Hydroput kalau dulu menggunakan microarray. Microarray kita terlalu mahal biayanya, sehingga screening-nya kita lakukan secara virtual. Dengan secara virtual ini, kita melakukan combinatorial chemistry. Molecular modeling, selanjutnya dari hasil molecular combinatorial chemistry ini akan kita lakukan in situ dan in silico model. Dan dilanjutkan dengan pada hewan uji, yaitu preklinik untuk in vivo. Nah, kalau kita berbicara soal in silico, ada beberapa pendekatan yang kita sebut dengan computer aided drug design. Di sini ada pendekatan protein, ada juga pendekatan secara ligand. Kalau secara ligand kita sebut dengan structure ligand based drug design, yang mana itu nanti ada simulated setting, ada nanti yang disampaikan oleh Pak Urip tentang GSPR dan GISAR dan pharmacophore setting. Dan jika berdasarkan pendekatan struktur, kita mengenal adanya molecular docking dan genome design. Nah, ini beberapa diagram Venn terkait in silico drug design. Kalau base drug design itu ada docking, ada genome design, dan active site feature. Dan di ligand-based-nya ada pharmacophore modeling, yang mana dari kisar itu nanti ada dua dimensi dan ada 3D atau tiga dimensinya. Dan di sini akan kita ambil kalau ini genome sampelnya. Kalau kita melihat ke sini, apa yang harus kita lakukan? Targetnya ada berdasarkan genomik yang sudah ada di data bank, yang ada di data digiset, kita lakukan target-based. Nah, selanjutnya ada juga ligand-based. Untuk melakukan in silico ini, hal yang pertama kita lakukan, kita harus tahu bagaimana patri suatu penyakit, bagaimana genomiknya suatu penyakit tersebut. Kebetulan yang akan kita bahas adalah SARS-CoV. Mau nggak mau kita harus tahu bagaimana sih COVID SARS-CoV-2 itu. Bagaimana genomiknya. Akan kita lihat bersama bahwa SARS-CoV-2 yang berhasil di sequencing pertama dari Wuhan, itu dia memiliki spike
memiliki E protein, membran M, RNA genomik, dan envelop. Jika kita urai pada genom nomor 266 sampai 13.468, itu adalah open reading frame 1A. Di situ ada papendek protease atau PLPRO, biasanya disebut PDB-nya. Ini PDB-nya. Ada 3 CL protease, PDB-nya 6Y2E, sudah ada di database. Karena ini kebanyakan, karena kalau coronavirus itu ada coronaviridae, itu memiliki juga susunan dari 3 CL protease dan PLPRO. Selanjutnya pada posisi 13.000 sampai 21.000 itu ada open reading frame 2, open reading frame 1B, itu ada RNA protease, RNA polimerasenya, dan endoribonuklease. Spike-nya itu berada pada posisi, kalau kita lihat di sini, ada di posisi 21.000 sampai 29.000. Yang banyak dianalisis saat ini kebanyakan menggunakan spike, E sama N sama N. M itu ada, kalau kita lihat, M itu membran, sedangkan N itu adalah modeling ini. Dari sini, dari yang kita lihat dari PDB ini, dari spike-nya ini nanti bergandengan dengan S. Nanti penyambungan dari antara host dengan virusnya. Makanya di sini biasanya yang kita analisis yang banyak digunakan itu dari spike-nya atau CCS-nya. Dan atau bisa juga nanti kita lihat dari PLPRO-nya dari atau dari 3CLPRO-nya. Nah, ini yang berhasil, yang saya analisis kemarin dari GSAID bahwa dari SARS-CoV ini sudah ada termutasi beberapa. Di sini ada saya warnai, yang green ini adalah dari host-nya, dari manusia. Yang ini nanti nyambung, yang gray, ini yang gray, warna gray, ini adalah glikoproteinnya, spike glikoprotein, gray pol spike glikoprotein juga. Yang blue ini adalah spike glikoprotein. Terus yang responnya adalah spike glikoprotein pada receptor. Ini ini kebanyakan yang, dan ada beberapa yang sudah mengalami insersi dan delesi. Ini saya ambil dari GSAID terakhir, baru saya ambil kemarin pada bulan Juni. Oke, saya lanjutkan. Yang dari Indonesia yang berhasil dari Indonesia, ada 19 virus yang sudah berhasil di UN. Kita membacanya ke kanan, mengkaitannya mudah. Dr. Sutomo. Dari Dr. Sutomo ini sudah ada berhasil. Jadi di itu, yang atas seperti itu, Pak Rukin, ya. Dari ini sudah membuat tabel seperti ini. Indikator pencapaian potensi dan ternyata dari hasil analisis bahwa dari SARS-CoV Indonesia itu sudah mengalami mutasi. Kalau kita lihat dari sini ini, dari mutasinya yang di atas 15.000 itu spike-nya ternyata sudah termutasi juga. Bahwa kesamaan kita dengan Wuhan itu 97%. Artinya apa? Bahwa dari sekuens genomik SARS-CoV dari Indonesia itu sudah banyak termutasi sebanyak 58 titik, dan pada posisi yang dari Wuhan itu ada yang kesamaannya ini ada sekitar 8 ada juga. Nah, yang kebanyakan itu ini dari Indonesia. 58 situs protein yang sudah termutasi. Dari sini saya sebelum kita menginjak bagaimana prosesnya, kita lihat bagaimana SARS-CoV itu menyerang kita. Bahwa yang pertama itu adalah yang berperan adalah si spike-nya. Dengan makanya di sini bisa monoclonal antibody, bisa convalescent plasma, convalescent plasma itu yang bisa adalah spike-nya. Selanjutnya ini akan mengalami translasi. Di sini ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk menghambat, di antaranya ada lanapa hidrokloroquine. Selanjutnya kalau proteolisis dia akan ada lopinavir sebagai pencegahnya. Dan jika dia sudah ke arah replikasinya, perlu ada ransomware. Makanya beberapa obat yang sudah di digunakan untuk penanganan SARS-CoV ini akan kita jadikan sebagai training setnya.
sebagai uji latih nanti di apa untuk kisar maupun untuk molekular docking. Oke, menginjak selanjutnya saya akan membahas tentang ligand-based drug design yang mana LBDD ini nanti ada dua yaitu kisar dan farmakofor. Ini ligand-based kisar ini nanti yang biasanya software yang digunakan ini software yang biasa digunakan yaitu ada machine sketch, pakai sample draw, ada chemical CD-nya, ada kalkulasi chemical descriptor-nya, mungkin Pak Anci, Pak Urip yang menjelaskan lebih detail. Yang pertama dilakukan yaitu data koleksi dan preparasi. Karena dari sini, dari ligandis ini perlu kita lakukan data set-nya sama training set-nya itu apa saja. Baru setelah ligandnya, data koleksinya, ligandnya kita koleksi, kita lakukan molecular descriptor. Molecular descriptor yang sudah ada, kita tahu target-nya mana, dilakukan model generation-nya. Model generation-nya bagaimana? Bentuknya apa sih kira-kira dari term sheet divid contohnya? Term sheet divid itu kira-kira model yang cocok dengan repository, drug repository dan herbal Indonesia itu apa saja. Kita modelkan. Selanjutnya kita analisis model dan kita prediksi apakah bisa digunakan atau tidak. Nah, ini flowchart-nya. Dari data source-nya biasanya dari CMPL atau bisa dari PubChem atau bisa dari Sam Spider itu bisa kita ambil. Selanjutnya kita ambil dari PDB yaitu 3CL Pro-nya yang tadi di pada site yang berapa 200 sampai 15 ribu tadi. Nah, terus kita lakukan kisar. Kisar itu salah satu model dari machine learning model. Ini data-data kurasinya yang digunakan untuk putatif agent identifikasi SARS-CoV di sini. Selanjutnya metodenya bisa molecular machine learning model dihasilkan hit. Hitnya apa saja? Ini nanti akan ada di beberapa hasil literatur yang sudah kita lakukan. Nah, data seknya untuk yang dilakukan ini di jurnal yang saya ambil bahwa itu 113 kompon, 40 aktif dan 73 inaktif. Dan yang distandarisasi, dari hasil standarisasi baru kita lakukan molecular descriptor. Molecular descriptornya menggunakan 2D simple representative molecular structure menggunakan Python dan menggunakan softwarenya HiveQSA. Selanjutnya ini dari beberapa hasil itu tadi kita lakukan default validasi. Ini model validasinya. Jadi model kisar itu struktur molekulnya, ada deskripsinya, respon viabilitas variabel ini terhadap reseptor atau terhadap target protein target. Baru kita validasi. Validasinya itu seperti ini. Ada default validasi, 5 fold external validasinya itu apa saja, kita hasilkan di sini sensitivity-nya berapa, ROC-nya berapa, PPV-nya berapa, specificity-nya dan NPV-nya berapa. Dari sini baru kita tahu coverage-nya berapa, baru kita hasilkan suatu konsensus. Dari konsensus ini akan dihasilkan model. Modelnya apa? Ternyata berdasarkan model, itu nanti model generiknya kita ambil, nah kita tambatkan secara molekular. Dari hasil penambatan molekular, kita sensitivity lagi dengan kinemi plafon. Fungsinya untuk apa? Dari Gordon fingerprint itu tadi, dengan menghasilkan tiga komponen, deskripsi tiga komponen, akhirnya kita bisa mengcross-validasi terhadap molekul yang kita gunakan. Molekul yang kita gunakan. Dari hasilnya dihasilkan 40 hit kompon. Dari molekul hit kompon ini dihasilkan 10 kompon. Yang mana 10 kompon ini nanti digunakan untuk experimental testing. Jadi kalau punya ekstrak ataupun apa bisa digunakan. Karena dari situ ekstrak itu akan kita lihat. Mungkin bisa dilihat dengan teman-teman dari organik. Mungkin bagaimana identifikasi, hasil purifikasi ekstraksi tersebut. Apakah dia ada beberapa senyawa yang dominan, senyawa mayornya apa saja, karena di sini bisa kita gunakan. Dari situ baru kita lihat beberapa komponen yang kira-kira komponen mayor terkandung pada ekstrak apa. Nah, ini dari kisarnya. Selanjutnya dari ligand-based pharmacophore, yang pertama sama data koleksi. Makanya di sini nanti kita butuh orang matematik. Kenapa? Karena butuh data mining. Bagaimana kita mengambil data mining itu? Kita tidak bisa dengan sendiri karena orang kimia langsung belajar apapun tidak bisa. Kita perlu kolaborasi. Perlu orang matematik, perlu orang statistik untuk bekerja sama bareng, duduk bareng. Bagaimana mengambil data mining tersebut agar lebih cepat dengan menggunakan, karena ini menggunakan komputer, kalau komputer kita yang komputer sendiri
personal komputer PC kita tidak bisa kita gunakan. Kita harus menggunakan server yang memang ini peran dari beberapa teman dari fakultas, dari apa, fakultas MIPA juga, dari matematik dan dari statistik. Nah, selanjutnya dari data collection, collection ini kita tentukan yang mana sebagai training set, yang mana sebagai test set. Biasanya test set itu dari data-data kita. Sementara yang data training set itu yang dari Lapinovit, dari hidrokloroquine, yang sudah eksis di pasaran dan sudah digunakan sebagai obat. Biasanya kita gunakan sebagai training set. Test setnya baru dari senyawa-senyawa kita, itu langsung kita matching-kan, farmakoformadil-kan. Kira-kira dari farmakoformadil tersebut, senyawa kita yang matching terhadap training set itu yang mana. Kita lakukan validasi juga, kita identifikasi, selanjutnya kita deduksi. Dari deduksinya ini, dari farmakovernya modelnya bagaimana. Kita dapatkan visualisasinya, selanjutnya kita lakukan virtual screening dengan menggunakan molekular sebagai. Ini kemarin yang saya lakukan, yang preprint, baru preprint nanti insya Allah akan terbit di BMC. Nah, ini yang akan yang saya gunakan, ini 3PL Pro FDRP dan 3PL Pro, ini beberapa targetnya. Dan ini training set yang saya gunakan, sebelah sini, ini adalah test set yang saya gunakan. Ini hasil, ini AUC atau ROC. ROC itu untuk mengetahui sensitivitasnya berapa, selektivitas liganya berapa, itu kita lihat dari sini. Kita lihat dari ROC-nya, saya menggunakan ligand score kalau untuk apa menggunakan farmakover model ini. Selanjutnya, dihasilkan fitur seperti ini. Ini adalah proteinnya. Sementara di sini adalah ligan. Ligan atau senyawa yang akan yang sudah kita desain tadi. Senyawa sebagai training set yang kita ambil dari test set tadi. Yang ternyata senyawa ini bagus. Ini nanti yang akan kita mentingkan. Seandainya kita mau ke arah sintesis, dari sintesis itu apa yang akan kita lakukan? Mana yang akan kita tambahkan? Akan kita tambahi pada gugus mana akan kita tambahkan suatu gugus fungsi yang dibutuhkan untuk senyawa tersebut. Nah, ini dari beberapa donornya, receptornya. Ternyata dari bahan alam yang paling banyak bisa sebagai penghambat PL Pro itu adalah lirentanin, orientanol, kemferol, dan tamedin. Dari model ini kita hasilkan, selanjutnya kita lakukan molekular doping. Kita akan ke molekular doping. Di molekular doping ini nanti kalau bahasanya itu structure design untuk ini structure berarti kan strukturnya. Artinya dia di situ nanti yang akan kita lihat itu adalah proteinnya. Apa itu yang akan kita lakukan? Yang pertama pasti preparasi dan optimasi protein reseptor. Karena di 3D protein itu kadang-kadang bentuknya ada yang tidak sesuai. Yang perlu kita tambahkan apa saja? Kita perlukan tambahkan hidrogen. Kita perlu tambahkan seandainya ada ZN-nya. Bagaimana kita perlakukan ada ZN-nya? Itu sebagai kofaktor. Selanjutnya kita preparasi dan optimasi ligan. Mohon maaf ini kurang karena preparasi optimasi ligan. Dan setelah kita optimasi ligannya, ligannya kita apakan? Karena kadang-kadang kalau kita gambar itu masih dalam bentuk dua dimensi. Kita tiga dimensi kan perlu kita optimasi. Kita ada berapa sih itu nanti angle-nya, berapa dia apa ikatan hidrogennya terbentuk di mana. Terus habis itu ada beberapa lagi kira-kira dia di situ nanti akan kita tambahkan apa. Itu kita habonnya, habon itu ikatan lainnya akan kita tambahkan juga. Makanya kita perlu preparasi. Selanjutnya kalau kita sudah preparasi ligan dan preparasi reseptor, apa yang kita lakukan? Yaitu kita molecular docking dan virtual screening. Nah, dengan virtual screening kita harapkan kita lebih cepat melakukan screeningnya dibandingkan pada prioritas yang saya jelaskan. Hasil dari molecular docking ini, selanjutnya kita visualisasi. Karena hanya dari molecular docking saja, kita tidak tahu hasilnya apa sih yang di molecular docking. Ternyata di molecular docking itu ada visualisasinya, ada interpretasinya, KI-nya berapa, energi yang digunakan untuk peningkatan berapa. Dan
kira-kira interaksinya pada posisi asam amino yang mana? Ini secara teori, ini ligandnya atau molekul targetnya, ini semua proteinnya atau molekulnya. Ini kita generate. Kita generate itu seperti ini. Pada posisi berapa, angle-nya berapa, torsinya berapa, itu akan dihitung oleh si menggunakan molekul doping. Makanya biasanya kalau kita menggunakan komputer biasa dengan komputer server yang sudah ada berapa core-core-nya, udah puluhan core, itu beda hasilnya. Makanya setiap kita mau publikasi, harus kita sebutkan spesifik dari komputer yang kita gunakan itu apa saja. Karena di sini nanti akan kita ketahui bahwa torsinya berapa angle, itu mempengaruhi. Posenya berapa, itu akan mempengaruhi dari pengikatan terhadap si target protein. Ini hasil molekul doping. Ada berapa posisinya. Nah, ini kemarin yang sudah yang saya gunakan, ini proteinnya untuk doping, molekul doping. Ada sekitar 200-an yang saya gunakan. Dan ini proteinnya. Proteinnya terhadap S2, AKT, sama BL Pro Spike dari Sarkov, dan ada EDSP dan Spike S2. Hasil yang dihasilkan dari hasil dari molecular doping kemarin bahwa cyanidin 3 saporosis 5-glucoside itu memiliki energi binding yang paling tinggi, -9,12 kcal per mol. Nah, ini perlu kita selidiki lagi. Kira-kira dari sini biasanya ini kenapa sih ini kok yang pertama hesperidin yang nomor 2 kenapa digunakan? Karena ini kan paling tinggi -9, -8. Artinya kalau delta G-nya dia semakin negatif, dia berarti semakin nyaman suatu ligan atau suatu protein suatu ligan dalam mengikat suatu protein. Jadi yang akan kita gunakan ini nanti yang -9, -8 ini juga ada ramnetin -8,34 ada juga berdasarkan -8,56. Ini kemarin saya searching dari beberapa literatur bahan herbal bahwa ini bahan-bahan khas Indonesia, bahan alam Indonesia yang mengandung kompon yang aktif terhadap SARS-CoV-2. Ini yang kalau dianalisis. Jika kita analisis interaksinya, itu menghasilkan seperti ini. Ini binding pocket-nya. Kenapa? Dia lebih aktif terhadap binding pocket-nya, pengikatannya. Karena dia mengikat, dia punya S. Dia akan mengikat histidin 164. Nah, kita lihat lagi apakah histidin 164 itu terjadi mutasi atau tidak. Kita balik lagi pada bagaimana hasil sekuen dari SARS-CoV yang awal tadi. Jadi ilmunya selalu kita berkesinambungan, multidisiplin. Jadi ini kita harus tahu apa sih di protein itu yang terjadi. Bagaimana terjadi ikatan kimianya yang ada di sini, bagaimana bisa kita lihat di sini. Ini hasil selanjutnya bahwa ramnetin tadi mengikat, yang ini adalah binding pocket. Binding pocket di sini ini miliknya si protein. Kalau ini senyawa kita, ramnetin. Kalau ini senyawa kita yang hesperidin. Ini tirosin 235, 239, lysin 286, lysin 236. Ini adalah binding pocket dari PL Pro yang telah kita gunakan untuk molekular docking sebagai target. Nah, ini dari virtual screen kemarin saya lakukan. Insya Allah nanti di WMC. Juga nanti yang lain dari orang teman-teman kimia, baik kimia apapun nanti kita bisa lakukan. Bagaimana untuk GSPR-nya. Itu masih banyak yang harus kita gali di sini. Demikian Pak Tanto dari saya. Nanti kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih. Paparan yang menarik tentang jadi kerjaan Bu Fadila ini sampai ke apa itu dari tadi dari penggunaan metode GISAR sampai docking, dan barangkali ada nanti pertanyaan yang akan disampaikan. Tapi sebelum tanya jawab nanti pembicara berikutnya terkait dengan
bioinformatik, khususnya nanti dia akan, karena pembahasannya dia cukup luas sebetulnya bioinformatik ini, terkait dari awalnya biometrik sampai apa itu DNA ya. Jadi Pak Oni ini juga meneliti DNA terkait berhubungan dengan clustering dan mulai masuk dalam tataran apa itu docking sebentar lagi. Jadi informasi sudah dikumpulin, tapi yang sudah dikerjakan cukup banyak, kurang lebih 5 tahun terakhir dia bicara banyak terkait dengan clustering. Clustering apa itu yang mengelompokkan dari aneka apa DNA target yang jadi bermanfaat untuk identifikasi, atau juga nanti kalau non-identifikasi misalnya terkait dengan fungsional struktural daripada kalau di coding ke asam amino, dan dia mulai masuk ke sana. Jadi kira-kira ini waktu sekarang untuk Bapak Oni, silahkan Pak Oni untuk memaparkan bioinformatik yang ini ada di mata kuliah. Matematik juga ya. Kebetulan saya juga ngajar sama beliau, jadi agak tahu persoalannya di matematik apa dan bagaimana. Silakan Bapak Oni, dan nanti selanjutnya Pak Urip akan melengkapi dari sisi kisarnya. Oke, Pak Oni, waktu dan tempat Pak Oni. Oke, terima kasih Pak Tanto atas waktunya. Mohon izin untuk menyampaikan mungkin dari sisi sudut pandang yang berbeda dengan pembicara yang pertama, Dr. Fadila tadi, yang dari sudut pandang kimia. Mungkin ini saya agak umum dari sudut pandang matematik. Jadi memang kalau di matematik, bioinformatik ini lompatan keilmuannya agak jauh ya, jadi ke biokimia, biologi molekuler, rata-rata dari matematik background itu tidak ada gitu. Mungkin untuk apa yang saya sampaikan tentang data ini mungkin kaitannya dengan dari sudut pandang matematik yang kita bisa kerjakan dengan topik-topik bioinformatik. Mungkin bisa saya share dulu materinya. Nah, ini mungkin saya kemarin ngambil topik tentang peran data mining dalam bioinformatik, kaitannya dengan keilmuan dari bioinformatik sangat kompleks. Jadi ada gabungan dari banyak keilmuan seperti matematik, statistik, komputer science, ini mengandung irisan-irisan yang begitu besar, sehingga pokok bahasan yang kita bisa bahas di matematik, statistik pun juga agak terbatas di dalam konteks matematik dan statistik terkait dengan bioinformatik. Ya. Kalau dari kajian secara umum, kalau mungkin definisi dan kajian bioinformatik Bapak Ibu semua sudah tahu ya, jadi terkait dengan itu. Tapi dari mungkin saya hanya menyampaikan dari beberapa yang saya amati di dalam teori-teori bioinformatik, ternyata banyak teori-teori yang ada di dalam statistik, matematik, komputer science yang digunakan di situ, seperti stokastik analisis, dan terus kombinatorial dan grep teori, geometri dan sebagainya. Dan ini bidang-bidang yang sangat luas ya. Bahkan beberapa bidang di matematik pun fokusnya pun juga agak berbeda. Makanya kemarin kebetulan di matematik sendiri mata kuliah bioinformatik kemarin saya usulkan baru 2 tahun berjalan, karena terkait dengan komputasi, dari pengembangan komputasi ke depan ini bioinformatik sangat kaitannya sangat erat dengan beberapa pengembangan istilahnya model-model yang ada di komputasi. Ini yang sekilas saja saya baca. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah
mengetahui tentang cabang-cabang bioinformatika yang berkembang seperti yang diuraikan oleh Dr. Fadila tadi, juga bagian-bagian dari apa cabang-cabang bioinformatik yang secara apa secara beruntun itu menimbulkan banyak kajian-kajian di bidang lain seperti di farmasi, kedokteran, dan itu terkait dengan apa perkembangan komputer pun akhirnya apa kemajuan itu sangat pesat, sehingga pengembangan dari metode-metode yang terkait dengan apa bioinformatik pun juga akhirnya juga berkembang dan menimbulkan banyak cabang-cabang dari keilmuan bioinformatik. Ini apa saya ambil dari beberapa literatur tentang apa aplikasi-aplikasi software-software yang digunakan, termasuk database, referensi dan sebagainya, termasuk area-area riset yang sampai saat ini di apa bahas di dalam bioinformatik terkait dengan apa mungkin di DNA-nya. Nah, kenapa saya mengambil dari apa tentang topik data mining? Ternyata saya mengamati dari beberapa apa informasi di ini di apa knowledge discovery and data mining itu ada, dia setiap tahun mengadakan kompetisi dan saya amati di beberapa kali itu ke topiknya mengarah ke bioinformatik, sehingga pengembangan-pengembangan yang metode yang ada di bioinformatik kayaknya juga menjadi pokok perhatian di perkembangan sains sekarang ini, terutama yang terkait dengan teknologi. Ya, tahun 2001, 2002, 2004 ada 3 kali yang menjadi pokok apa kajian di dalam kompetisi itu. Dan beberapa teori-teori atau model-model di dalam statistik matematik pun ternyata dipakai di situ untuk apa menggambarkan apa yang ada di dalam perkembangan teori bioinformatik. Ini sekedar apa informasi tentang apa bagaimana bahasan-bahasan yang di bioinformatik itu menjadi fokus kajian sampai saat ini, dan kemungkinan ini terus berkembang dengan berkembangnya teori-teori dan teknologi informasi. Nah, ini saya mencoba mengkaitkan apa kaitan antara bioinformatik dengan biometrik. Ya, ini karena dari sisi ini yang kira-kira bisa didekati dengan apa ilmu atau model-model di matematik yang paling mudah apa diarahkan ke situ. Kalau terkait dengan yang konsep-konsep yang proses metabolisme di biologi, kimia dan sebagainya, terus terang di matematik agak jauh, sehingga metode-metode yang kita apa bisa sampaikan di dalam semacam kuliah bioinformatik itu adalah model-model matematik yang atau statistik yang bisa digunakan di dalam pengolahan data terkait dengan data-data yang di biometrik. Dan ini saya lihat dari perkembangan biometrik ini kan awalnya kan tahun 40-an ya, dari apa dari pengolahan sinyal dan sebagainya ya. Nah, belakangan biometrik juga berkembang, terus ditambah dengan bioinformatik ini berkembang dengan sendirinya apa dengan kajian yang apa mengarah ke DNA, ditandai dengan beberapa apa proses tahun 60-70 itu ada perkembangan sendiri ya. Jadi ada dua apa semacam dua cabang ilmu yang berkembang secara bersamaan misalnya. Nah, ketika proses itu akan bertemu ketika apa mulai apa di tahun 90-an 2003 ini kan ada proses The Human Genome Project yang di mana itu membuka apa fenomena baru terhadap di dunia biometrik, terutama untuk identifikasi DNA ini, sehingga DNA otomatis bisa masuk ke dalam biometrik, ke dalam proses-proses atau metode-metode yang terkait dengan pengenalan pola dan sebagainya, di mana metode-metode pengenalan pola itulah yang salah satu yang ada di kajian apa data mining. Ini kalau secara umum proses-proses yang di biometrik sistem ya, ini sebenarnya kan proses-proses yang di biometrik ini bermula dari satu apa data ya. Ini biometrik itu
dari ukuran-ukuran yang ada di dalam makhluk hidup, atau macam-macam ukuran-ukuran yang ada makhluk hidup. Misalkan suara, pengolahan sinyal, dan sebagainya. Kemudian sidik jari, wajah, dan ini mempunyai pola-pola tersendiri terkait dengan apa yang ada di dalam geometrik. Termasuk DNA juga punya pola-pola yang berbeda dengan apa dengan wajah dan yang lainnya ini. Dan pada dasarnya proses-proses yang ada di biosistem ini yang paling menentukan ini adalah pada proses apa pengambilan data atau preprocessing data ini. Tapi secara konsep garis besarnya sama, cuma bagian-bagian yang paling apa krusial itu ada di dalam proses-proses pengambilan data atau pola-pola yang akan diambil dari suatu ciri. Misalkan wajah, ya wajah perlu sensor dan sebagainya, perlu kamera dan sebagainya. Termasuk DNA juga ada proses-proses yang spesifik yang apa yang akan berbeda dengan apa wajah atau sidik jari, sehingga proses-proses yang di DNA pun juga punya apa punya karakter sendiri. Nah, pada dasarnya biometrik ini, biometrik sistem ini itu metode untuk pengolahan citra. Jadi bagaimana atau suatu citra atau suatu data yang baik itu di DNA atau di apa di data wajah atau sidik jari itu bisa diolah dan apa karena komputer kita sampai saat ini menggunakan konsep biner, jadi paling tidak data yang ada yang kita dapatkan dari apa sensor biometrik itu harus kita sesuaikan dengan komputer yang kita gunakan, sehingga ada nanti ada proses-proses untuk termomasi data dan sebagainya. Termasuk nanti kalau misalkan kalau ukurannya terlalu besar pun ada proses-proses untuk mengetahui atau mereduksi dimensinya sehingga nanti pada proses pengolahan di komputer pun tidak terlalu berat. Dan data-data itu nanti akan disimpan di dalam apa namanya database. Nah, ini proses yang di atas ini adalah proses apa untuk penentuan ciri atau pola dari apa fitur-fitur biometrik. Di mana ini nanti masing-masing ciri biometrik itu nanti proses fitur ekstraksinya juga berbeda. Wajah dengan apa DNA nanti ciri khasnya juga berbeda. Tidak apa tidak sama kadang-kadang. Walaupun metodenya mungkin agak mirip. Nah, dari sini kemudian yang bagian bawah ini sebenarnya proses apa untuk identifikasi. Jadi kalau misalkan di dalam apa di dalam machine learning ini atas ini ada yang menyebut ini proses training ya, yang bawah ini adalah proses testing. Nah, metode data mining perannya masuk ke dalam ini metode-metode yang digunakan untuk mencocokkan apa data laten yang ada di dalam biometrik dengan data yang ada di database. Dan ini pendekatan dari matematik statistik bisa masuk dari sini. Saya mencoba menghubungkan dari sini. Sehingga metode-metode yang ada di coba ini. Nah, ini konsep dari proses data mining ini secara garis besar saya ambil ini data ya. Kemudian di sini ada proses selection-nya. Kira-kira pola-pola data yang spesifik di dalam suatu kelompok data itu pola yang seperti apa? Itu kan perlu pemikiran. Misalkan wajah, wajah itu dari gambar foto wajah itu bagian-bagian mana yang spesifik yang bisa diambil sebagai satu ciri atau pola. Mungkin DNA kurang lebih mirip seperti itu. Jadi ada bagian-bagian DNA yang apa yang perlu diambil sebagai pola itu nanti yang apa gitu. Itu yang apa kira-kira seperti itu. Dari data ini nanti ada proses, ada preprocessing dan ini metode-metode pengolahan apa data masuk di dalam sini. Ada transformasi data dan sebagainya, termasuk itu nanti ada filter dan sebagainya. Terus menjadi data itu, misalkan kayak sinyal itu ada noise. Ya. Jadi perlu dimasukkan ke dalam suatu transformasi, misalkan transformasi Fourier itu ya. Kemudian akan dihasilkan suatu
apa sinyal output yang apa bersih dari noise. Misalkan seperti itu. Ya. Sehingga data yang dihasilkan itu, data transformasinya itu apa bisa digunakan sebagai data input di dalam data mining. Dan ini nanti akan metode-metode data mining ini nanti akan kita bisa masukkan di sini. Termasuk nanti setelah itu akan kita dapatkan satu pola standar yang kita gunakan sebagai sebagai pembanding ketika ada data laten dan sebagainya, dan itu nanti akan menghasilkan satu bentuk knowledge atau interpretasi yang ada di dalam geometrik. Ini beberapa metode-metode data mining yang sedikit yang saya ambil, yang prediksi untuk asosiasi, clustering, ini termasuk ANN, super vector mesin. Ya. Ada banyak metode-metode yang dikembangkan oleh para peneliti. Next. Nah, ini contoh saya buatkan skema tentang tentang geometric system ya. Jadi ketika misalkan ini saya ambil contoh sidik jari. Sidik jari ini polanya tertentu. Jadi penentuan ini kan perlu pemikiran. Jadi ada pola-pola yang sama di dalam setiap manusia untuk sidik jari itu kira-kira pola yang seperti apa, sehingga dikumpulkan struktur dari pola sidik jari itu ada bifurkasi, bukit dan sebagainya ini. Nah, kemudian dari struktur ini nanti akan kita tentukan tipe-tipe sidik jarinya. Misalkan kalau world itu ada indikor 2, delta 2 dan sebagainya dan seterusnya ini ya. Sehingga ini nanti yang jadi patokan ketika kita masuk ke dalam klasifikasi atau proses data miningnya. Nah, proses-proses ini karena ini mohon maaf saya contohnya sidik jari dulu biar agak mudah memahami. Nah, ini kan image. Berarti proses-proses di dalam pengolahan citra itu nanti akan kita gunakan di dalam preprocessing-nya. Bagaimana gambar ini harus kita rubah ke dalam bentuk angka karena komputer harus hanya bisa memahami data itu dalam bentuk dalam bentuk biner kah angka yang bisa diproses di dalam prosesor ini. Sehingga metode-metode yang ada di image processing bisa kita gunakan di dalam memproses ini. Misalkan histogram equalization ini untuk peningkatan citra dan sebagainya. Ini ada phosphoryl transformation terus sampai nanti binarisasi. Jadi binarisasi tergantung dari objek ini kira-kira perlu warna tidak. Oh tidak. Misalkan kita hanya perlu warna biner aja. Berarti nanti pola yang kita ambil nanti adalah yang pola biner. Atau mungkin kita mengambil yang sisi yang di atasnya mungkin yang grayscale dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita ekstrasi ciri. Nah, kalau masih yang berbasis arah berarti nanti ini ada kecenderungan arah, sehingga data yang dihasilkan ini dari gambar ini nanti berupa sudut arah radian dalam bentuk angka. Nah, kalau sudah dalam bentuk itu, baru kita bisa masukkan ke dalam metode-metode yang ada di dalam data ini. Nah, karena gambar ini, misalkan ukurannya ini sidik jari 300x300, berarti cukup besar datanya, ada 90 ribuan, sehingga perlu bantuan atau kalau kita langsung masukkan ke dalam metode data mining, akan perlu waktu yang cukup lama, komputer itu memproses, sehingga perlu metode-metode tambahan yang sekiranya bisa kita gunakan untuk mereduksi dimensi inputnya. Nah, misalkan di sini adalah principal component analysis. Dari situ nanti kita bisa mereduksi dimensinya menjadi lebih kecil, ya, dengan kumulatif keragaman tertentu yang kita bisa toleransi, ya, sehingga kita berharap dengan kita reduksi nanti kehilangan informasi yang ada di dalam proses PCA itu sekecil mungkin. Nah, harapannya seperti itu. Sehingga nanti di dalam proses klasifikasi berikutnya nanti kesimpulannya juga biasnya juga kecil. Itu harapannya seperti itu.
Ini contoh wajah ya. Kalau wajah kurang lebih hampir mirip dengan apa? Dengan apa? Sidik jariannya mungkin agak berbeda di apa? Di penentuan cirinya, di penentuan ciri atnosi, surface dan sebagainya ini. Preprocessing-nya kurang lebih hampir sama ya. Cuman nanti ini gambarnya dalam bentuk grayscale, berarti ukuran dimensi datanya juga lebih besar lagi. Lebih besar lagi anu apa ukuran datanya. Pencetnya. Nah, di dalam metode data mining yang tadi kita sebutkan itu ada banyak metode ya, yang kita bisa gunakan. Tergantung nanti kira-kira apa seberapa perlu atau seberapa rumit kasusnya ya, itu kita bisa memilih metode-metode yang fleksibel atau yang mungkin bisa kita kembangkan dengan penambahan metode lain untuk mengoptimalkan prosesnya. Ini saya ambil salah satunya tentang apa artificial neural network, di mana algoritma artificial network ini sebenarnya diadopsi dari proses apa yang ada di dalam saraf manusia otak ya. Dia punya kemampuan fault toleran algoritma ini. Jadi ini akan berbeda dengan algoritma konvensional yang kita biasa kita gunakan ya, yang menuntut data itu apa lengkap ya. Nah, di artificial network ini kadang-kadang data yang kita dapat pun apa tidak lengkap ya. Misalkan ini saya ambil contoh ini. Jadi misalkan kita ada wajah ini ya. Nah, ini selang berapa tahun ini berubah ya. Ini sebenarnya kan gambaran wajah ini gambaran orang apa gambar wajah orang ini sebenarnya gambaran data. Ini gambaran yang 10 tahun yang lalu misalnya. Ada yang data yang rusak ya. Terus ada yang kepotong. Dan apa artificial network itu punya kemampuan untuk mentolerir apa kesalahan-kesalahan itu ya. Karena sifatnya dia nanti memorisasi dan generalisasi adaptif ya, sehingga kemampuan dari apa ini meniru dari saraf apa kita mengenali seseorang. Mungkin kita mengenal apa orang teman kita di 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang wajahnya berbeda, tapi kenapa di dalam apa memori kita itu kita mengatakan bahwa misalkan ini keempat foto ini adalah orang yang sama, yaitu orang ini. Berarti di dalam apa walaupun yang kita lihat ini gambarnya apa ada yang rusak, ada yang kepotong dan sebagainya, ini kan ibaratnya kayak data ini. Nah, karena di dalam apa data ini ada kesamaan pola yang itu nanti yang disimpan di dalam memori, dan kesamaan pola ini yang kita gunakan untuk mengidentifikasi bahwa keempat foto ini adalah orang yang sama, yaitu orang yang ini. Itu apa sedikit tentang artificial neural network. Ini beberapa apa metode learningnya ya, ada yang apa supervised, unsupervised, ada yang hybrid, ini gabungan dari supervised dan unsupervising. Contoh misalkan ini radial basis function ya, terus probabilistic apa neural network, terus kalau ini kita gabung menjadi arsitektur baru, misalkan ini radial basis probabilistic ini, sehingga harapannya dari kelebihan apa RBF dan kelemahan dari PNN ini nanti bisa menjadi satu arsitektur atau algoritma yang lebih baik dari keduanya. Ini beberapa apa model-model yang berkembang saat ini. Jadi banyak apa alternatif-alternatif atau arsitektur model-model dari ANN yang tergantung dari apa kita gunakan ini. Ini contoh ya, agak saya percepat. Ini apa fungsinya ini. Ini saya ambil apa contoh dari beberapa kasus tentang apa penggunaan artificial network untuk DNA.
Ini kedobel ini katanya dulu. Oh ya, kedobel prosesnya. Ini protein, data protein sekuen ini kan kita dapatkan dari proses-proses yang apa? Dari alat-alat atau metode-metode yang di biokimia dan sebagainya. Misalkan dari software apa dan sebagainya. Itu nanti ada data-data yang standar yang akan apa? Dicari hubungan di dalam data mining. Nah, ini ada fitur ekstraktornya. Ini mungkin dua ini yang apa? Nanti yang kita sebut dengan preprocessing. Nah, data baru nanti ada proses data mining masuk ke sini. Prosesnya. Ada data training dan metode neural network ini nanti kita gunakan, terserah nanti ada prediksi, ya ini kedobel ini. Arahnya nanti ke prediksi kah atau ke klasifikasi dan sebagainya, ini tergantung dari apa informasi yang mau kita gali dari data yang kita masukkan ini. Ini secara apa? Contoh ini ya. Ini datanya image kemudian dijadikan biner. Ada proses apa konversi rule. Jadi ini apa AGTC. AGTC ini dikodekan dalam bentuk biner. Sehingga bentuk biner ini nanti yang apa kita bisa masukkan ke dalam apa proses-proses di data mining itu. Kalau AGTC dalam bentuk ini ya kita tidak bisa masukkan. Adalah harus kita konversikan. Jadi misalkan 01 ini berarti nanti konversinya ini. Nah, baru kalau yang dari gambar 12 ini dia ini terkait dengan data ya ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi informasi-informasi dari apa? Ini tergantung dari apa? Proses pengolahan datanya ya. Preprocessing-nya itu nanti kira-kira untuk mengkonversi sehingga bisa dipahami oleh apa algoritma yang ada di data mining seperti apa, dan itu yang kadang perlu kajian lebih mendalam sehingga nanti ketika dimasukkan ke data mining output yang dihasilkan tidak apa paling apa masih menggambarkan terhadap apa di kejadian nyatanya, itu yang jadi perhatian dalam proses data mining. Ini misalkan ini saya ambil, nah ini kalau kita ketahui. Kalau saya melihat ya, ini proses-proses yang ada di mungkin di apa proses di metode atau di biokimianya ini, sehingga visualisasinya mungkin dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, kalau sudah dalam bentuk digital image ini, ya, ini baru proses image analysis yang ada di data mining itu baru bisa bekerja. Tapi yang di atas ini apa istilahnya apa? Bidangnya teman-teman yang di biokimia. Enggak tahu nanti pakai software apa atau di lab dan sebagainya sehingga nanti bisa divisualisasikan dalam bentuk image. Dari image ini baru apa proses dari image analisisnya baru bisa bekerja. Jadi lompatan yang saya bilang agak jauh tadi yang di atas ini yang kadang-kadang di teman di matematik dan di statistik itu kesulitan memahami proses-proses atau metabolisme yang bekerja di dalam apa biokimia dan sebagainya, kesulitan sehingga untuk membangun algoritmanya pun juga agak kesulitan. Padahal untuk membangun algoritma yang ada di dalam apa bioinformatik juga harus melihat proses-proses yang di alam kan. Sehingga apa akan lebih mudah misalkan ini contoh-contoh misalkan dalam bentuk apa gambar. Visualisasi dalam bentuk gambar siap. Misalkan ini satu individu atau gimana ya. Ini dalam bentuk gambar. Sehingga ini apa? Kita bisa transformasikan menjadi apa? Satu bentuk nilai. Nanti statistik analisisnya tergantung keperluan kita mau seperti apa. Jadi ada banyak pilihan tergantung dari nanti kira-kira apa? Interpretasi nanti mengarah kemana. Jadi tidak saklek harus seperti ini metode ini metode ini. Jadi ada banyak pilihan. Kalau misalkan apa dimensinya terlalu besar, mungkin perlu reduksi dan sebagainya. Dan itu. Dan kalau sudah dalam bentuk ini, dalam bentuk data yang sudah dalam proses
proses transformasi data seperti ini baru bisa masuk ke dalam proses data mining. Sehingga hasil yang di outputnya ini, kalau misalkan kita proyeksikan kembali menjadi data ini pun juga dalam bentuk gambar pun juga bisa, karena proses ini kan kita bisa balik dari hasil sini. Sehingga dari misalkan prediksi gambarnya nanti seperti apa, ya kemungkinan proses ini bisa kita invest ke dalam proyeksi outputnya. Ini contoh untuk ini menggunakan artificial decolony. Jadi decolony adalah salah satu algoritma optimasi di dalam apa? Di dalam matematik ini. Sudah penggabungan beberapa metode untuk klasifikasi DNA misalnya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk mikrodata array ini ya, sudah ini mungkin apa? Lebih mudah dipahami orang matematik. Tapi kalau untuk mendapatkan mikrodata array ini, proses-proses yang metabolisme di biokimia tadi yang apa? Memang agak kesulitan kita ini. Karena memang bidangnya apa? Lompatannya terlalu jauh gitu. Tapi kalau sudah dalam bentuk mikrodata ini ya. Ini kita bisa memahami, oh iya berarti kalau misalkan mikrodata array ini ukurannya besar ya. Misalkan bisa puluhan ribu, itu kan komputer itu sangat apa berat bekerja itu. Saya pernah mencoba 16.000 apa atribut ya, artinya ada 511 individu ya, squadnya itu panjangnya 16.000. Itu 4 jam aja belum selesai. 4 jam prosesnya itu. Bahkan datanya itu kan besarnya sampai 22 mega itu terlalu berat, sehingga metode-metode optimasi terus dimensi reduksi ini perlu untuk apa? Untuk mengolah data yang besar ini. Sehingga muncullah metode-metode optimasi yang kita bisa gunakan dan kita uji apa akurasi dari metode itu, kita bandingkan dan sebagainya, misalkan genetic algorithm, terus particle swarm optimization and colony, Kalman filter, ini metode-metode optimasi yang kita bisa apa tambahkan ke dalam apa pengolahan data ini. Sehingga ukuran datanya itu nanti apa memungkinkan ya, itu baru kita bisa masukkan ke sini. Dan ini metode artificial neural network ini berkembang ya, berkembang dengan apa gabungan dan sebagainya ini. Nah, ini metode reduksi dimensi ini misalkan kita bisa gunakan principal component analysis atau mungkin dikembangkan ke kernel PCA atau nonlinear PCA, ini memungkinkan untuk apa kombinasi metode-metode di dalam apa data mining. Nah, tergantung nanti datanya kita menggunakan data apa. Data biometrika, data DNA ya. Ini metode ini pada dasarnya apa? Bisa bekerja gitu loh. Jadi yang saya bilang tadi ini lompatan untuk mendapatkan mikrodata array ini yang apa? Perlu pemahaman bagi teman-teman di matematik seperti saya, statistik ini yang memang prosesnya seperti apa. Sehingga kita lebih tahu maknanya angka-angka ini apa sih gitu. Dari situ kan kita tahu apa polanya itu yang apa yang memungkinkan seperti apa. Nah, ini prosesnya. Nah, kira-kira kalau saya ambil garis besarnya kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi ada banyak kemiripan ya dari proses-proses yang ada di biometrik dengan apa bioinformatik ya. Nah, yang membedakan usul itu yang ada di data ini, ya. Di proses mendapatkan data ini. Mungkin agak saya percepat sih. Nah, ini contoh kemarin apa mahasiswa kimia nih, Rifka. Nah, ini contoh datanya, ini data genoma manusia itu. Ini panjang sekuennya 16.586, ada 511. Ini yang saya katakan tadi, dalam bentuk apa notepad aja datanya besarnya sudah 22 mega. Dan besar sekali itu. Besar sekali kalau ukuran notepad aja segitu, sangat besar. Nah, datanya dalam bentuk AGTC ini. Nah, saya terus diskusilah dengan apa pembimbingnya, kebetulan Pak Tanto. AGTC, oke. AGTC kalau dimasukkan ke dalam
dalam komputer tidak bisa bekerja, sehingga harus dikonversi menjadi angka. Kira-kira apa konversinya seperti apa gitu loh. Kalau misalkan saya konversi menjadi gini 1 2 3 4 5 6 gini. Ya. Indeks 1 2 3 sampai 6. Terus ini kan 1 2 3 ini kan punya makna kan ya. Kira-kira kriteria apa yang harus saya apa tentu apa buat menentukan urutan ini. Kemarin kayaknya apa apa ya? Berat molekul kah apa gitu ya. Yang menjadikan apa kita urutkan dari kecil ke besar sehingga ini bobot pengindekannya ini apa yang apa kita urutkan seperti ini. Kalau saya berpikir kalau misalkan saya urutkan biner ya. Ini jumlahnya lebih dari 4. Jadi binernya berarti harus 3 bit. Dan itu proses memorinya juga perlu banyak. Sehingga saya coba aja dikonversi menjadi ini sehingga dari apa data ini ya ini menjadi data angka ini. Nah baru kalau sudah data angka ini metode yang ada di data mining tadi kita bisa gunakan sehingga kalau dari 16.586 saya reduksi dimensinya menjadi 20 ini kumulatif keragamannya 96,65%. Artinya dengan saya reduksi 20 apa variabel ya 20 atribut dari 16.000 sekian itu masih menggambarkan apa istilahnya kumulatif ragamnya masih menggambarkan 96,6% dari data aslinya. Jadi cukup bagus. Nah, kemudian dari data ini PC ini kita gunakan untuk mempromosi data ini sehingga ukurannya bukan lagi 16.000 tapi 511 kali 20 datanya. Dimensinya kan jauh lebih kecil. Tapi bisa menerangkan kira-kira 96% dari data yang sebenarnya itu. Sehingga dari data hasil ini ya, dari hasil PC ini konversi dengan PCA ini kita tentukan ini kemarin mintanya Pak hubungan antar individu aja. Wah, antar individu berarti ini ya berarti 511 titik not. Tapi kalau dari 511 individu itu kan kebetulan dibagi menjadi datanya ada dari beberapa negara itu ada 55 negara. Kalau hubungan 50 negara itu seperti apa? Oh seperti ini populasi untuk negara setiap negara. Terus dari 50 negara kemudian di cluster lagi ke benua misalkan itu. Ini menjadi ini. Dan ini apa kebetulan kemarin kalau saya coba ke beberapa kalau PCA ini kita masukkan ke SPSS enggak mampu ini. Sehingga apa? Untuk logika analisa data ini terpaksa kita memang harus bikin sendiri ya. Karena algoritma yang di PCA yang di SPSS kita enggak bisa pakai, data ini enggak bisa kita masuk atau terlalu besar. Sedangkan di beberapa jaringan apa yang ada di nah ini jadi terpaksa kita harus merancang sendiri. Walaupun sederhana tapi asal tujuan dari yang kita mau ini bisa kita jalankan. Ini saya rancang kemarin pakai MATLAB jadi simulasinya. Ini perhitungannya ini. Dan ini ketika kita masukkan PCA-nya ya. Kalau tadi saya bilang 16.000 data itu sampai 4 jam belum selesai, ketika dimasukkan PCA itu CPU time-nya tinggal 13 detik aja. 13 detik selesai sudah hasilnya. Tapi kalau kita tidak reduksi ya 4 jam tadi belum selesai, masih muter terus. Nah, itu apa? Salah satu peran dari PCA di dalam mereduksi dimensi input speed. Ini contoh pengembangan dari apa kernel. Jadi ini pengembangan dari PCA. Nah, ini kemarin dengan masih saya uji untuk beberapa kernel, ya. Tapi datanya masih belum DNA, datanya masih data wajah.
saya uji coba pakai data wajah yang saya ambil dari ini, data set ini. Saya uji untuk beberapa kernel dan ini hasilnya dengan banyak apa kombinasi data, data training, data testing saya kombinasikan dan ternyata dari tiga kernel itu yang bagus memang yang Gaussian. Jadi ini kalau kita sudah bisa mendapatkan ini nanti jadi rekomendasi untuk apa metode yang berikutnya gitu. Itu yang itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi apa mohon maaf ini versi matematik. Oke, terima kasih Pak Oni. Terima kasih Pak Oni. Kita langsung aja ke pembicara berikutnya Pak Wuripto, waktu dan tempat saya persilahkan 20 menit. Mohon maaf, Pak Oni screennya. Oh screennya, bentar. Sudah. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Tanto Eko Budisono. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan materi tentang metode kisah GSPR. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Ini masih relatif pagi ya. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa mohon maaf sedikit meralat. Yang saya sampaikan sekarang adalah metode QSPR. Ya. Mohon maaf mungkin nanti Bapak-Ibu ada yang kecewa. Karena kebetulan pada bulan ini saya juga menyampaikan metode QSAR di Prodi Farmasi di FMIPA. Ini yang setiap hari Senin selama satu bulan, ya artinya 4 kali itu. Jadi tutorial online untuk QSAR. Dan besok Senin ini yang hari terakhir sudah ke teknik validasi. Oke, kita langsung aja. Jadi mohon izin saya akan menyampaikan materi tentang metode QSPR sebagai alternatif penelitian kimia di era pandemi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa secara umum itu tentang hubungan kuantitatif itu antara struktur molekul dengan suatu sifat itu ada dua, ya. Ada sifat aktivitas, ada sifat secara umum. Jadi kalau yang khusus aktivitas itu QSAR, itu biasanya arahnya ke obat. Jadi aktivitas biologi itu bisa aktivitas antibakteri, antivirus, antikanker, termasuk yang untuk obat, mencari obat baru untuk COVID-19 itu berarti kajian bidang QSAR. Nah, itu cocoknya QSAR. Kalau QSPR ini sifat secara umum, jadi sifat molekul dalam arti ini sifat makronya gitu ya, bukan sifat molekulnya. Jadi mencari hubungan antara sifat molekul dengan sifat makro yang tampak, yang muncul, yaitu sifat fisika kimia, bisa titik-titik, titik leleh, kelarutan dan sebagainya. Ya mungkin tadi sudah disampaikan oleh pemateri kedua, oleh Bapak Oni tadi. Beliau menyampaikan memang ada kita masih ada beberapa yang belum selesai, ya. Ada gap, nah seolah-olah ada gap. Karena sebenarnya kajian QSPR QSAR pun masih berkembang. Jadi sekarang ini peneliti itu ada pilihan mengembangkan metode QSAR QSPR itu dari sisi teknik desain atau metodenya, karena metode QSAR pun kan belum final, ya, belum fix, ya. Begitu pula QSPR. Kemudian di satu sisi kita juga bisa, karena data sudah banyak, bisa langsung terapan.
Jadi yang disampaikan tadi, kita pengkodiannya ibaratnya belum selesai ya. Karena gambarannya kan mencari hubungan antara deskriptor, deskriptor ini ciri-ciri dari suatu molekul dengan sifat yang muncul. Jadi kalau di bidang kimia kita mengatakan ada termodinamika kimia yang secara umum, ada termodinamika statistik. Nah, kalau termodinamika kimia itu kan yang kita pelajari, kita hitung langsung itu kan sifat makronya. Sifat makro dipelajari untuk meramalkan nanti sifat-sifat mikro. Kan sebaliknya dengan termostatistik ya. Ini mungkin yang di kimia termasuk yang lumayan apa? Berat ya, kita di kimia umumnya menghindari itu karena kajiannya sampai ke struktur molekuler ya, artinya dunia nano ya. Dunia nano menuju ke dunia makro. Kalau termodinamika kimia yang biasa itu kan kita mengamati langsung yang sifat makronya. Jadi secara umum karena tadi disampaikan bahwa kisar atau Ksper itu hubungan kuantitatif. Jadi hubungan kuantitatif berarti kita bicara itu semacam relasi fungsi ya, bukan relasi yang umum tapi lebih ke fungsi. Nah, sebagai variabel dependennya adalah sifat, misalnya ini Y gitu. Y sebagai fungsi dari deskriptor molekuler. Nah, mungkin kalau di matematika bisa dituliskan sebagai Y, Y sebagai fungsi dari variabel bebasnya bisa X1, X2, dan seterusnya. Nah, jadi tidak lain adalah tujuan Ksper atau kisar adalah mencari hubungan matematis antara sifat fisika kimia dengan parameter molekuler. Jadi kalau kisar itu kan aktivitasnya. Kalau Ksper mungkin sifat fisika atau sifat kimia secara umum atau sifat kimia fisik. Jadi targetnya adalah kita mendapatkan model, setelah dapat model yang sudah valid, reliable, dan handal ya. Handal artinya predictable, bisa untuk memprediksi, maka kita harapannya bisa meramalkan atau menjelaskan. Jadi minimal bisa menjelaskan fenomena, karena beberapa fenomena kimia mungkin sulit dijelaskan. Mungkin dengan bantuan kajian Ksper itu dapat membantu menjelaskan. Lebih bagus lagi kalau dari model ini mampu meramalkan atau menghitung sifat-sifat kuantitatif yang baru. Nah, kita tahu bahwa tadi disampaikan oleh pemateri dua, ya tidak mungkin dari suatu kimia, molekul kimia, apalagi protein ya. Kita tahu protein itu kan rangkaian dari peptida ya, modelnya itu. Peptida sendiri rangkaian dari berbagai asam amino. Dan asam amino sendiri molekulnya juga tidak kecil ya, secara komputasi itu besar. Jadi tidak bisa langsung ya. Mungkin kalau kita mau jadikan itu dipelajari, dikaji secara algoritma, maka tentu saja semua informasi atau ciri-ciri deskriptor molekul itu harus bisa diubah menjadi misalnya kode biner tersebut ya, kode biner, jadi hanya 1010 gitu. Nah, itu mungkin kalau di metode Ksper atau kisar itu masuk ke kategori metode mempelajari deskriptor dengan fingerprint ya, fingerprintnya. Nah, tentu saja itu tidak bisa mudah langsung ya, tidak bisa mudah langsung. Karena apa? Karena di kimia sendiri mempelajari pola deskriptor menjadi pola fingerprint itu masih dalam tahap berkembang, jadi belum final. Oleh karena itu, karena kita ingin semuanya mempelajari secara bersama-sama, tentu saja masih berat ya, relatif berat. Karena seperti tadi disampaikan seolah-olah masih ada gap ya, itu betul ya. Kalau kita membayangkan itu kan. Misalnya kalau kita melihat foto itu, foto yang piksel kecil kalau di zoom besar itu kan bisa pecah ya, bisa pecah. Tapi kalau pikselnya padat maka tidak pecah ya. Mungkin kalau biokimia itu kan semangatnya dari satu DNA itu dia menyimpan informasi yang cukup lengkap. Satu DNA itu sudah beberapa DNA yang berkumpul di sel genetik itu dari pihak pria dan wanita itu bisa menghasilkan manusia individu yang ciri-cirinya bisa berbeda-beda dan tapi polanya itu sama ya, misalnya hidungnya begini, mata itu mesti begini ya, secara normal seperti itu. Nah, harapannya kita bisa menggali informasi kok bisa polanya itu ya.
Tapi kalau kita bicara tadi, misalnya dalam bentuk grab ya, grab dijadikan grab gitu ya, gambar dijadikan kemudian pola-pola biner, itu menjadi tidak mudah. Namun kita tentu saja kita harus mengarah ke sana, karena sekarang eranya big data, data makin banyak, polanya sudah banyak yang sudah dipelajari dan ditemukan, maka ada kemungkinan nanti suatu saat menjadi tidak kendala lagi. Kita tahu sekarang kan sudah ada software yang misalnya ini, foto jadul itu, foto yang hitam putih, yang foto lama, sekarang dengan software tertentu, itu karena kita sudah tahu kode RGB-nya, misalnya kita bisa definisikan, oh kalau seperti ini harusnya warnanya ini. Gitu. Maka foto lama yang kita misalnya miliki hanya hitam putih, itu ya, anggaplah hitam putih itu, sebenarnya bukan hitam putih persis gitu ya, masih ada grey-nya, ada tingkat saturasinya, itu kita bisa ubah, kita kembalikan menjadi mode warnanya. Nah, walaupun ya tentu saja sekarang belum sempurna, tapi saya lihat banyak sekarang, terutama orang-orang pelajaran sejarah itu, bisa mempelajari foto-foto lama yang dulu hitam putih, kita bisa melihat dalam bentuk berwarna. Bahkan sekarang sudah canggih, itu dirubah menjadi video, tidak hanya foto. Tentu saja ini pekerjaan besar yang tidak mudah, dan tentu saja semuanya belum open ya. Nah ini itu tantangan bagi kita kalau kita mau maju. Jadi selain kita menggunakan, hanya memakai, tentu saja kita juga mempelajari ilmunya, mempelajari teknologinya. Nah ini kesempatan, ini ada bidang dari kedokteran, ada kimia, ada misalnya matematika. Kebetulan Pak Oni itu juga statistik, sebenarnya prodi statistik ya beliau. Sehingga ini kesempatan memang kita harus berkumpul, harus bersama-sama, tidak mungkin mempelajari sendiri ya. Dari sisi kimia kita merubah ya sifat molekul ke kode biner aja itu masih ilmu yang berkembang. Nah, kita mempelajari teknik mining datanya aja ibaratnya belum sempat. Nah, itu berarti kita bisa kerjasama. Nah, ini flowchart-nya. Jadi kalau dari struktur kimia saja misalnya hanya kode C2H6 gitu, kan kita tidak bisa langsung artinya sifatnya begini ya, tidak bisa. Jadi tidak mungkin itu. Itu tidak mungkin. Maka struktur kimia itu harus direpresentasikan. Nah, representasi dari struktur kimia suatu senyawa itu bisa dalam bentuk sifat fisika kimia yang dimiliki atau muncul yang bisa diukur, bisa juga dari indeks topografi. Nah, indeks topografi yang mungkin nanti bisa diterjemahkan menjadi kode biner atau cukup sampai di indeks topografi ya. Kita tahu ada metode satu dimensi, dua dimensi, dan seterusnya gitu. Nah, itu dari situ maka kita bisa itu kita terjemahkan sebagai misalnya deskriptor. Deskriptor itu sebagai variable X-nya, kemudian dengan treatment matematika itu tadi sudah disampaikan, contohnya metode jaringan saraf tiruan ya, ANN, kemudian genetik algoritma, kemudian PCR, PLR, ini partialized regression, bisa juga dengan multiple linear regresi. Nah, ini tergantung dari sifat data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Artinya, kalau datanya banyak, mungkin langsung begitu kan tidak optimal ya. Artinya pekerjaan kita akan menjadi berat. Tadi disampaikan contohnya, kalau datanya terlalu banyak, itu hanya dari sisi menghitung saja. Hanya tinggal menghitung, itu saja sudah perlu berjam-jam. Nah, kemudian kalau dari sisi kimia, misalnya kalau kita deskriptornya ini dari suatu senyawa itu ingin menghitung energi misalnya, nah ini cara menghitungnya di metode kimia macam-macam ya, ada yang metode klasik, metode molekular mekanik, bisa juga metode kuantum. Nah, kalau kita ngitungnya kuantum, molekul yang sedang saja, tidak terlalu besar, itu tidak hanya berjam-jam ya, satu molekul hanya menghitung satu parabel, yaitu menghitung energi yang optimal, itu bisa kadang-kadang komputer itu satu minggu tidak boleh mati gitu, istilah ngitungnya terus gitu. Itu kalau mekanika kuantum. Nah, oleh karena itulah sekarang berkembang deskriptor itu arahnya tidak hanya mekanika kuantum tapi molekular mekanik. Namun karena sekarang juga sudah mulai tren orang mempelajari, bukan hanya sekarang ya, sebenarnya sudah mulai pertengahan abad lalu, itu dunia mekanika kuantum itu tidak bisa lepas ya. Kita bicara spektra berarti sifat kuantum. Nah,
satu spektra, satu molekul biasanya kan memiliki ciri spektra khusus. Ya ini mirip tadi disampaikan misalnya pola wajah, pola sidik jari gitu kan. Nah ini kan setiap molekul juga kalau kita lihat secara spektra, beberapa molekul ini juga umumnya itu memiliki ciri khas tertentu. Nah itu bisa dipolakan, mungkin bisa jadikan kode-kode tertentu. Nah ini ekstraksi fungsi gelombang, spektra itu kan sebenarnya fungsi gelombang. Nah, itu tidak lain adalah bicara kuantum. Nah, menghitung itu tentu saja ada teknik macam-macam lagi. Misalnya, kalau satu spektra molekul tunggal itu biasanya itu mudah. Kalau molekulnya banyak, maka kita perlu teknik misalnya dekonvolusi. Gitu. Nah, ini gambaran umum untuk penelitian GSPR gitu ya, atau kisar sebenarnya polanya sama. Jadi pertama kita harus menentukan dulu kelompok senyawa yang mau dipelajari, kemudian harus tahu deskriptornya. Ya. Kira-kira parameter deskriptor yang mempengaruhi sifat itu apa saja. Nah, kalau itu kita sudah tahu, maka langkah selanjutnya adalah memilih. Nah, dari sekian kemungkinan deskriptor yang berpengaruh, manakah yang paling berpengaruh? Ya bisa jadi semuanya berpengaruh, tapi kan ada yang berpengaruh signifikan, ada yang tidak signifikan. Kalau statistik kan biasanya ada ujinya gitu. Nah, ini cara mengujinya tentu saja dengan statistik. Manakah yang berpengaruh signifikan? Nah, dari deskriptor-deskriptor yang sudah ditemukan itu kemudian kita buat dalam menjadi model. Nah, model ini sebenarnya adalah seperti persamaan matematika gitu ya. Persamaan matematika Y sebagai fungsi X misalnya, X itu adalah deskriptor tadi. Nah, kemudian tentu saja model ini harus diuji, diuji kepalitannya, ya kita sebut uji validasi. Nah, uji validasi ini ada validasi internal, eksternal, dan macam-macam lagi. Nah, uji validasi ini bisa dilakukan pada saat sebelum memilih deskriptor, bisa juga sambil memilih deskriptor. Nah, ini ada metode cross-validasi, ya, validasi silang. Nah, dengan bantuan software, dengan bantuan jaringan saraf tiruan, itu sebenarnya idealnya kita sudah tahu polanya. Kalau sudah tahu polanya, kita menerapkan itu ke software, tinggal membuat algoritmanya, maka itu diharapkan bisa dia bisa mencari sendiri kira-kira di antara sekian kemungkinan manakah persamaan yang terbaik. Nah, gitu. Sehingga kalau kita datanya atau pengetahuan awal kita masih sangat mentah, akan sangat sulit. Walaupun kita menggunakan misalnya teknik jaringan saraf tiruan, misalnya jaringan teknik atau koloni N tadi ya, koloni semut, atau teknik misalnya genetik algoritma, itu kan sebenarnya kan kita harus melatih ya algoritma itu untuk mengenali pola. Nah, kalau polanya saja kita belum tahu, tentu saja ya kita kesulitan menyuruh dia gitu ya, seperti kita melatih misalnya apa itu ya, misalnya ya binatang apa untuk hobi gitu, kita kan kadang-kadang kita latih gitu ya. Nah, kalau kita tidak tahu teknik melatihnya tentu saja sulit. Jadi kita harus tahu juga bagaimana teknik melatih. Nah, teknik melatih ini tentu saja di bidang matematika, statistik, atau bidang ilmu komputer. Nah, kita orang kimia mungkin lebih ke mempelajari kira-kira bagaimana cara memilih deskriptor. Kedua, mengubah deskriptor itu, sifat-sifat deskriptor molekular menjadi misalnya kode mesin, ya kode biner tadi. 1010 gitu. Nah, ini mungkin contoh tugas akhir skripsi tentang kisar ya. Tadi sudah karena kita bicara ada kisar GSPR. Kalau kisar itu lebih ke umumnya ke obat umumnya. Sebenarnya aktivitas biologi itu bisa juga racun ya, toksisitas atau antitoksisitas yang gitu. Nah, ini beberapa penelitian mahasiswa kimia yang pernah kami bimbing. Ya, ini yang ada di lingkungan Fakultas MIPA, ada mahasiswa kimia, ada mahasiswa farmasi ini contohnya. Nah, ini contoh penelitian GSPR, ini yang banyak diteliti oleh peneliti-peneliti kita yang juga peneliti banyak ini. Nah, ini bisa kajian struktur molekul dengan titik leleh. Nah, ada juga dengan kelarutan, ada juga dengan volume kritis, titik didih dan seterusnya. Bisa juga dengan dari spektra, contohnya kalau kita bicara kromatografi kan waktu retensi ya, retensi time. Itu apakah itu dipengaruhi oleh struktur molekul? Nah, kita tentu saja tahu itu pasti dipengaruhi oleh struktur molekul. Nah, bagaimana
polanya, bagaimana persamaannya, tentu saja itu kajian KSPR. Ini semua ini KSPR. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin menyampaikan overview dulu. Memang dari panitia meminta saya untuk menyampaikan tentang perkembangan kimia komputasi ya. Jadi ini lebih ke perkembangan kimia komputasi, terutama penelitian kimia komputasi bidang KSPR. Nah, ini awalnya kita sudah tahu bahwa ini bisa kita lihat di review dari Karitsky. Ini beliau ini penulis terkenal ya, peneliti terkenal yang banyak dirujuk oleh peneliti-peneliti lain ya. Sudah ratusan ribu artikel yang merujuk ke penelitian ini. Jadi intinya semua sifat molekul organik, ini terutama organik ya, karena waktu itu penelitiannya banyak organik. Mengapa organik? Karena orbitalnya lebih simpel ya dibandingkan molekul anorganik. Ya. Kalau organik kan orbital S dan P. Kalau anorganik, apalagi logam transisi, kan orbital D, ada lagi sampai F, itu semakin berat. Ya. Oleh karena itu, yang berkembang lebih awal, lebih pesat, dan sampai sekarang pun yang berkembang lebih pesat adalah penelitian kimia komputasi untuk senyawa organik. Karena dari sisi kuantum lebih ringan, relatif lebih ringan daripada molekul anorganik. Nah, semua sifat molekul organik itu ternyata itu berhubungan atau bergantung kepada struktur kimia. Dan variasinya itu dia sistematis, artinya terpola. Nah, dari situ orang mulai mempelajari apakah hubungannya bisa nggak dicari hubungan yang linear misalnya. Karena kalau linear hubungannya kan mudah kita mengatakan ini pengaruhnya meningkatkan atau menurunkan. Kalau dia tidak linear kan sulit kita menyimpulkan seperti itu. Nah, ini awalnya sebenarnya kajian itu dipelopori oleh bidang kimia organik fisik. Nah, ini buku kimia organik fisik ini dari Hamed ini, dan ini TAP yang mana sebenarnya pionernya itu mulai dari Hamed tahun 1935. Ini contoh buku ini master ya kira-kira ini. Ini master dari kimia organik fisik. Kemudian sudah ada edisi 2 ini tahun 1970. Jadi intinya mereka mengembangkan ada hubungan linier, energi bebas linier atau LFER yang berkontribusi terhadap mekanisme-mekanisme reaksi. Ya, tentu saja ini contohnya ini. Ini contoh dari data-data yang mengantarkan beliau itu menyimpulkan ke sana. Ini contohnya, ternyata ada hubungan linier ini. Ini menarik sekali. Reaksi trimetil amin dengan metil ester ya, metil ester dari asam karboksilat. Ini data dari Hamed 1935. Nah, ini ternyata log K berbanding lurus dengan log K besar nih. Ini K kecil adalah konstanta laju reaksi, K besar ini adalah konstanta ketimbangan ya. Konstanta ketimbangan ini kebetulan untuk K ini adalah K ionisasi. Nah, ternyata log K ini berbanding lurus dengan log K yang ini K besar ya. Ini log K kecil ini. Jadi kalau log-nya memang kalau tidak log ya tidak linear ya. Umumnya di fenomena kimia itu kalau terkait konsentrasi, terkait parabel termodinamik itu banyak yang menjadi hubungan linear kalau kita logaritma ya. Oke, ini karena asalnya kan ini K sama dengan G kali K pangkat X misalnya gitu. Kalau kita logkan kan menjadi linear. Kalau ini kan persamaan pangkat ya, power equation. Nah, kita logkan supaya menjadi hubungan linear. Nah, jadi ini sejalan data ini menarik. Kemudian mereka berpikir, oh pasti ada sesuatu di sini. Nah, ini juga ditunjang oleh data-data berikutnya. Jadi beliau mereview banyak data dari berbagai penelitian orang-orang lain juga ini. Jadi keuntungannya kajian kimia teoritis itu bisa belajar dengan melihat data-data yang sudah tersedia atau data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti-peneliti lain. Nah, ini ternyata hubungannya juga linier. Ini reaksi antara dinitro kloro fenolphthalein dengan turunan dari anilin. Nah, anilin ternyata pengaruh posisi para dan meta ini, kemudian mereka kuantisasi dan akhirnya dapat hubungan yang linear juga. Nah, ini berikutnya metil yodida dengan turunan dari dimetil anilin. Ternyata juga memiliki hubungan yang linear. Ini juga contoh berikutnya.
ini semakin memperkuat bahwa memang dari data itu kemudian mereka mengeneralisasi ternyata log K per kanol, ini K besar, ini konstanta keseimbangan, di mana K itu untuk konstanta keseimbangan untuk senyawa dengan substituen, ya, gugus tadi, misalnya kita sebut R gitu. Kalau yang kanol itu yang tanpa tersubstitusi, anggaplah kita sebut R-nya itu hanya hidrogen. Anggaplah kalau hidrogen itu tidak tersubstitusi. Kemudian kalau kita belajar organik umumnya mengatakan hidrogen disubstitusi oleh R kan gitu. Jadi ternyata hubungannya log K per kanol itu sama dengan sigma P. Jadi log K per kanol itu linear karena kanol itu konstanta. Jadi K per kanol ini tinggal variabelnya tinggal K saja. K ini dipengaruhi oleh sifat dari substituen. Nah, ini sama dengan sigma kali rho, ya. Nah, ini menarik. Jadi ini tergantung posisi dan tergantung jenis gugus fungsi yang mensubstitusi. Ini persamaan Hammett. Kemudian ini sudah mulai ini dari Henock dan Fall, ini sekitar tahun 1961. Dia menggabungkan antara penemuan tab dan polar itu didapat persamaan ini mungkin mulai awal munculnya persamaan GSPR atau yang sekarang juga kisar, ya. Kalau kisar itu lebih ke Hans itu, ya, Free Wilson gitu. Nah, ini kalau yang GSPR itu sebenarnya lebih dimulai dari tab dan tadi itu. Nah, ini penelitian komputasi sebenarnya terutama GSPR menarik. Kalau kita lihat dari Science Direct, ini khusus untuk tahun 2020 ini, saya ambil data ini 23 Juli kemarin, ini sudah ada 200 artikel. Ada artikelnya berkembang relatif cepat. Kalau kita melihat grafiknya ini, sementara ini ya sudah mulai melengkung, ya, mungkin logaritmik gitu. Ini sudah ada kecenderungan akan naik terus gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang ada kemungkinan mungkin jumlah artikel yang ini 2020 kan belum habis, ya, ada kemungkinan bisa meningkat lebih signifikan. Nah, dari jenis artikelnya saya lihat jenis apa ini papernya, jenisnya itu lebih banyak di chemosphere, chemometric, dan intelligent laboratory. Jadi ini sesuai ini. Jadi kajian-kajian ini memang terkait dengan misalnya bidang-bidang matematika, statistik. Ini itu kan karena matematika itu salah satu topiknya itu kan yang mereka kembangkan adalah metode optimasi. Ini menarik. Juga ada kajian-kajian di bidang kimia tentu saja secara umum. Kalau dari sisi aplikasi untuk material, ini ada direview oleh Jiang dan kawan-kawan ini tahun 2020. Dia menyampaikan bahwa GSPR ini sekarang sudah relatif banyak, ya, ada di katalis, bidang polimer, biomaterial dan nanomaterial, seramik dan sebagainya. Ini juga ada ionic liquid. Ini sebagian besar ini sekarang masih di bidang polimer dan katalisis dan nanomaterial, ya. Nah, ini secara umum sebenarnya betul yang disampaikan oleh pemateri tadi, ya, yang kedua, bahwa ya mau tidak mau kita itu harus mengekstrak data, ya. Jadi mengekstrak data, mengambil, memilih gitu kan gitu. Itu biasanya kita sebut itu di bidang data mining. Nah, untuk aplikasi kimia komputasi itu kita sebut sebagai MDM, ya, pendekatan MDM, material data mining approach, ya. Ini sudah banyak review, barangkali Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang tertarik ingin mendalami lebih jauh bagaimana kita mau memilih topik dan seterusnya, itu bisa melihat review-review ini. Karena biasanya kita lebih mudah itu cara cepatnya itu adalah langsung ke melihat review. Dari review itu kemudian kita melihat artikel, ya, artikel aslinya. Nah, di situ. Ini contoh aplikasi model GSPR untuk prediksi titik didih. Nah, ini titik didih sudah banyak sebenarnya. Ini artikelnya saya lihat sudah banyak, ya, sudah lebih dari 100, sudah sangat banyak. Dari tahun 1990-an sampai sekarang pun masih berjalan. Nah, ini ada yang khusus hanya senyawanya alkana, hanya khusus olefin, ada juga yang alkananya itu dibatasi ini hanya karbon 2 sampai karbon 7 dan seterusnya. Nah, ini ternyata pemilihan kelas C
jenisnya, pemilihan jumlah senyawanya juga mempengaruhi hasil model tersebut. Nanti kita akan coba tunjukkan gitu. Ternyata memang berpengaruh gitu ya. Ada juga yang alkana tersubstitusi dan seterusnya. Ini tekniknya tadi ada contohnya MLR ya, atau regresi analisis sederhana, atau jaringan saraf tiruan. Tadi PCA tadi sudah disinggung oleh Pak Oni ya. Nah, ini PCA itu terutama kalau memang data kita sangat banyak, deskriptornya sangat banyak ya. Tentu saja kita kalau manual satu-satu ya berhari-hari dan komputasinya juga berat. Nah, ini contoh penelitian dari Karisky ya, Karisky tahun 2008, dia mengkaji titik didih senyawa organik. Yang dia kaji molekulnya 584. Nah, ini deskriptornya. Ini semacam indeks deskriptor ya. Mungkin tadi kita kalau pengenalan pola wajah, pola sidik jari itu kan diubah menjadi kode biner. Kalau ini dari struktur molekul kita langsung lihat misalnya jumlah atom, misalnya luas permukaan, panjang molekul dan seterusnya ya. Nah, dari situ kita lihat apakah dia berpengaruh. Nah, ini hasil ujinya ternyata berpengaruh. Nah, ini persamaan yang diperoleh ternyata menghasilkan koefisien korelasi koefisien determinasi ini R kuadrat 0,96 ya, dengan simpangan baku hanya 15,5 Kelvin. Ini lumayan ya. Nanti kalau kita lihat ini adalah titik didih eksperimen, ini titik didih hasil perhitungan. Ini kalau di statistik kita biasa menghitung Y topi ini ya. Ini Y eksperimen. Nah, kalau grafiknya slope-nya mendekati 1 apalagi R-nya ya, biasanya parameternya kan R kuadrat, F gitu kan, S gitu. Nah, kalau gini tampaknya sudah secara statistik mungkin dengan tingkat signifikansi 95% itu kita bisa terima ya. Ini adalah model yang predictable. Kemudian saya pernah mencoba ini menguji titik didih khusus senyawanya itu adalah senyawa halo Nah, ternyata kalau kita pelajari itu ada sebenarnya molekul halo etana yang sudah tersedia itu ada 64. Jadi 65 itu tambah dari etana tersendiri. Etana yang tidak tersubstitusi. Ini kami mencoba ini mengikuti artikel yang sudah dipublikasi orang ya, polanya ini. Ini kita split formulanya. Nah, ini caranya tinggal deskriptornya memilih ini, jumlah atom F, jumlah atom Cl, jumlah atom Br. Ini jumlah atom I, ini jumlah atom hidrogen, kemudian jumlah metil ya, CH3, jumlah CH2X, jumlah CHX2 dan jumlah CX3. Nah, jadi ada 6 deskriptor. Ini tidak perlu software Hyperchem, ChemWeb, Python dan sebagainya ya, tidak perlu dan tidak perlu pola kita mempelajari pola tadi ini merubah menjadi misalnya 1010 tidak perlu ya. Tidak perlu mengkaji itu, cukup melihat ada enggak klor di sini. Oh, ada, ini ada 3 misalnya. Di sini ada 3, di sana 3, obatin 6. Nah, kita tulis di sini CL-nya ada 6. Klornya ada enggak? Oh, ini kosong ya. Kita tulis di sini 0. Nah, dan seterusnya. Jadi molekul senyawa nomor 1 akhirnya dapatnya ini 6 dan 0. Ini 0 6 0 0 0 kemudian 2. Nah, ini contoh mungkin ini sebenarnya pola-pola atau fingerprint ya. Kalau di deskriptor kita sebut deskriptor bisa juga kita katakan deskriptor struktural atau topologi. Bisa juga nanti metode-metode lain mantan menggunakan indeks. Kita bisa juga dengan menghitung panjang molekul, berat molekul, konstanta dielektrik, dan seterusnya. Tapi ini saya mencoba melihat dari sisi yang sangat sederhana. Jadi saya hanya menggambar struktur molekul, kemudian software yang saya gunakan cukup Excel. Ya. Hanya Microsoft Excel yang sangat populer kita pakai. Dengan ini saya bisa melakukan penelitian. Nah, hasilnya akhirnya kita dapatkan dengan metode MLR, tersedia juga di Excel-nya, tinggal masukkan tadi data tadi, pilih data, kemudian kita suruh Excel suruh menghitung sendiri. Dia mengoptimasi sendiri, dari 65 senyawa itu didapatkan kualitas regresi, ini R kuadratnya 0,98, simpangan bakunya 8,3 Kelvin, dan nilai F rasio 580. Nah, ini kan tinggi sekali.
Jadi ini sangat signifikan sebenarnya. Jadi ini kita katakan model ini sudah cukup baik. Nah, model itu kemudian saya gunakan untuk menghitung titik didih. Nah, jadi ini tadi kan ada senyawa ini. Ini titik didih eksperimen, ini data eksperimen fakta ya, bukan hasil perhitungan. Nah, sekarang kita membayangkan ini tidak tahu gitu. Ini tidak tahu kita sebut menghitungnya itu sebagai titik didih hitung. Nah, titik didih hitung adalah titik didih yang dihitung dengan menggunakan persamaan model ini. Nah, hasilnya titik didih hitung itu kita sebut misalnya sebagai TD hitung atau Y ini ya, Y. Tadi parabelnya kita masukkan ada 6 deskriptor. Kemudian kita buat grafik ini Y SY scatter gitu ya di Excel. Didapatkan hasil regresi linear dengan slope 0,98, intercept 5,33 ya. Ini menarik karena sudah cukup baik. Namun kalau kita mau teliti ya, maunya saya ingin dapat model yang lebih baik. Ternyata ya ada titik yang sini yang agak jauh dengan garis trend line ini. Nah, ini kita katakan residunya kan cukup besar ya. Residu kan titik antara hasil perhitungan dengan hasil eksperimen itu. Harusnya kan teori itu yang baik itu sesuai dengan fakta gitu ya. Kalau ini simpangannya cukup besar ya. Oke. Sekarang kita coba karena judul penelitian ini kan senyawa haloetana. Etana sendiri kan sebenarnya bukan haloetana ya. Jadi kita keluarkan satu senyawa etana, kita dapat 64 senyawa. Ternyata kalau kita optimasi lagi dapat model seperti ini. Ini mirip. Jadi kita menggunakan deskriptor yang sama, tapi kita bisa lihat kualitasnya berbeda. Ini kita lihat T hitung misalnya intercept ini sudah meningkat. Ini rata-rata meningkat. Nah, kalau dari dua model ini, model 1 dan model 2 ini kita aplikasikan dan kemudian kita bandingkan, kita bisa lihat ternyata untuk 64 senyawa kita dapatkan model ini T hitung dibandingkan titik didih hitung dibandingkan titik didih eksperimen nilai R kuadratnya 0,99. Nah, ini menunjukkan bahwa kita pertama bisa menghitung titik didih hanya melihat tadi jumlah atom-atom tadi itu. Jadi tanpa software kimia komputasi pun hanya pakai Excel modalnya kita sudah bisa menghitung titik didih kelompok senyawa haloetana. Ini menurut saya menarik ya, karena kadang-kadang kita berpikir yang rumit padahal ada juga cara yang relatif simple gitu. Nah, ini contoh lain dari review Katitsky juga nih. Dia menggunakan deskriptor ini kemudian digunakan untuk memprediksi titik leleh. Kalau tadi kan titik didih, titik leleh. Kalau kita lihat di sini ya memang numpuk ini titik, ini titik-titik data ini kan titik data eksperimen. Ini sama dengan tadi ya. Ini melting point perhitungan atau teori, ini melting point eksperimen. Mendapat persamaan yang cukup baik. Ini R kuadrat 0,8, simpan baku masih 30. Ini Bapak Ibu yang tertarik, ini sebenarnya menurut saya masih bisa diperbaiki. Persamaan ini menurut saya masih bisa diperbaiki lah. Secara kualitas mungkin secara statistik bisa diterima, tetapi masih ada lah, mungkin dari residunya masih ada residu yang cukup jauh ya. Cukup jauh. Nah, itu peluang bagi kita kalau mau penelitian contoh model-model GSPR. Apalagi yang ini. Nah, ini GSPR model GSPR digunakan untuk memprediksi konstanta dielektrik. Ini kalau kita lihat R kuadrat 0,8 ya. Kalau kita bicara kisar, salah satu syaratnya itu kan R kuadrat minimal 0,8. Jadi kita harus hati-hati, beware terhadap R kuadrat. Ini ada artikel yang membahas khusus beware terhadap R kuadrat, itu saya lihat ada dua artikel. Nah, itu karena kalau hanya melihat R kuadrat, seolah-olah sudah bagus. Tapi begitu kita interpolasi grafiknya ini, nah kita lihat titik-titiknya nyebarnya kan tidak bagus. Apalagi ya ini gerombol di sini, yang lain ini secara statistik kan nggak boleh. Ini kita bisa katakan menipu ya, seolah-olah menipu gitu ya, menipu pandangan kita ini seolah-olah dari R kuadrat sudah baik. Oleh karena itu kita selain menghitung R kuadrat, biasanya uji validasi itu selain melihat F, F rasio, S,
juga nanti ada uji-uji validasi, ada validasi silang, validasi internal, ya, parameter Q, ya, Q kuadrat, Q F1, F2, F3, dan seterusnya. Nah, itu ada, mungkin besok kami sampaikan materi tersebut khusus untuk teknik validasi. Jadi ini contoh juga sekaligus menurut saya peluang untuk penelitian lebih lanjut. Jadi menurut saya datanya ini sudah ada, berarti dia sudah buat model, berarti datanya sudah ada. Tapi kan kita lihat ini modelnya, kalau kita buat grafik ini kan masih belum cukup baik. Jadi ini masih peluang untuk bahan penelitian. Nah, ini contoh. Kemudian model KSPR untuk memprediksi tekanan uap. Ya, kita tahu tekanan uap itu penting ya di kimia khususnya. Kita orang kimia itu tekanan uap itu berguna untuk memprediksi bagaimana tingkat berbahayanya, ya, bagaimana cara membawa, cara menyimpan, termasuk untuk separasi, untuk pemisahan. Ya, kalau kita mau destilasi, itu kan harus tahu titik didih. Nah, titik didih itu kan salah satunya dipengaruhi oleh tekanan uap. Ya. Tekanan uap makin besar, itu biasanya senyawanya makin volatil. Nah, ini contoh kajian KSPR untuk meneliti atau memprediksi tekanan uap. Nah, kita lihat ini R-nya sudah cukup bagus. Ini ada 4 deskriptor yang dipakai. Tapi kalau kita mau teliti lebih lanjut, masih ada lagi titik-titik yang cukup jauh dari garis model ini, garis trend line. Jadi ini juga peluang besar untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian ini termodinamikanya, panas penguapan ya, delta HV ya. Ini kalau di kuliah termodinamika kimia ya, atau kimia fisik 1, itu salah satu yang kita kaji adalah panas penguapan. Jadi panas yang diperlukan untuk menguapkan suatu senyawa per mol biasanya. Nah, itu dikaji ini secara teori. Ini betul saja kalau KSPR atau KSR itu kan menggunakan data eksperimen. Nah, ini semua menggunakan MLR, didapatkan R yang semuanya bagus ini, semua di atas 0,9. Ini review ya. Tentu saja ini masih banyak senyawa yang mau dikaji. Kemudian ada contoh lain, ini untuk memprediksi log P. Nah, ini contoh model KSPR untuk memprediksi log P. Nah, ini secara tidak langsung sebenarnya kan ini berpengaruh terhadap kisar. Karena kisar itu secara umum ada 3 deskriptor, yaitu log P, faktor elektronik, kemudian faktor polarisabilitas ini ya. Jadi faktor hidrofobisitas, faktor elektronik, kemudian faktor ini log P-nya. Nah, log P ini bisa dihitung secara eksperimen, bisa juga tentu saja dihitung. Nah, ini kalau di kisar ada metodenya memprediksi nilai log P. Kemudian orang mengembangkan, ini meneliti lebih lanjut, tidak hanya perhitungan-perhitungan yang sederhana, tapi menggunakan metode KSPR. Ini juga mendapatkan data yang cukup bagus. Nah, ini kalau ini kan berguna, jadi kalau kita mau penelitian kisar, bisa juga menggunakan, kalau di dalam deskriptor kisar tersebut menggunakan log P, log P-nya kalau tidak tersedia, barangkali bisa digunakan teknik model ini. Nah, ini kemudian orang mencoba mempelajari intensitas spektra UV. Nah, jadi ini spektra ini dipakai untuk memprediksi spektra untuk beberapa senyawa. Ini ya. Waktunya tolong Pak. Oh. Habis enggak, Pak? Ya. Oke, saya percepat Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, ini kita lihat datanya juga kurang bagus ya. Ini apa ya? Modelnya, model datanya kan sudah benar, data eksperimen ya. Itu tidak bisa kita bantah, itu fakta. Nah, ini contoh yang lain adalah KSPR untuk memprediksi nilai pKa atau min log Ka. Ka itu adalah konstanta disosiasi asam ya. Biasanya asam lemah, asam organik lemah. Kemudian ini untuk menghitung, untuk memprediksi bilangan oktan. Nah, ini bagus ini untuk bidang kajian energi, karena topik penelitian yang didanai SIMLITAPMAS itu salah satunya kan energi baru dan terbarukan. Ini kita lihat modelnya sangat bagus. Ya, ini penelitian yang relatif baru 2007. Kemudian ini penelitian 2008 untuk menghitung angka setan, ya, setan number. Setan number ini untuk biodiesel biasanya. Nah, ini menarik. Jadi penelitian kajian biofuel atau bioenergi bisa juga dikaji secara GSPR.
Nah, ini juga menghitung titik nyala autonomic separator dan titik apa ini? Flash point ya, titik asap mungkin ya untuk senyawa. Kemudian dipakai ini penelitian ini, jadi ini kita lihat modelnya masih ya lumayan bagus, tapi ada beberapa yang tidak bagus datanya. Nah, ini review, barangkali Bapak Ibu tertarik bisa langsung melihat review ini yang terbaru tahun 2020. Ada review berbagai model kajian untuk pengembangan bioenergi, biofuel atau energi yang terbarukan itu dengan menggunakan metode GSPR. Oke, secara umum kita bisa katakan bahwa metode GSPR itu bisa digunakan untuk berbagai bidang. Salah satunya adalah menghitung sifat molekul tunggal, bisa juga menghitung interaksi molekul ya. Contoh tadi log P, kemudian kelarutan dan sebagainya. Ya, termasuk tadi waktu retensi kan DGC itu kromatografi, itu kan sebenarnya interaksi antara suatu molekul dengan molekul lain. Jadi selain terhadap spesies molekul tunggal juga bisa digunakan untuk mempelajari interaksi berbagai molekul. Mungkin demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke. Pak Utron. Yeah. Terima kasih Pak Urip. Iya, yeah, Pak. Yeah, Pak. Paparannya bagus sekali. Kali dilanjut dengan tanya jawab oleh Bu Fadilah. Barangkali sudah saya bacakan aja pertanyaannya ringkasannya. Pertanyaannya kurang lebih ya. Ini karena 5 orang yang bertanya, tadi saya sebutkan dari Bapak 3 orang dari Undip, 3 orang dari Undip. Kemudian ini saya coba ya dari Undip Bapak dari Undip 3 orang, Bapak Bu Linda, Pak Khalid, Bu Agneli, kemudian Bapak Ihsan dari Pontianak dan Bu Khotijah dari Universitas Khairun. Jadi saya ringkas aja pertanyaan jadi pertanyaan yang besar. Jadi sebenarnya ada banyak pertanyaan, cuma saya ringkas aja jadi pertanyaan yang besar untuk hemat tenaga dan efisien terhadap ini waktu. Jadi mohon maaf pada Bapak Ibu bertanya, nanti bisa kalau kurang puas bisa jawab. Waktu 2 menit untuk Bu Fatilah untuk menjelaskan ringkasan semacam ini kurang lebih pertanyaannya. Bagaimana evaluasi virtual screening terkait dengan ligan, energi dan fungsi? Ya, itu aja. Baik. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Tanto. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana evaluasi terhadap hasil virtual screening, yang pertama bahwa docking itu ada beberapa analisis yang harus kita tekankan di sini. Yang pertama, ya kita menggunakan analisis energy chip. Jadi dari energy chip atau entalpi bebasnya, bagaimana energi yang digunakan pengikatan dari ligan terhadap suatu protein. Ligan itu senyawa, ya. Nah, dari ligan ini mengikat terhadap asam amino yang mana? Jika delta G semakin kecil, maksudnya angkanya besar karena minus itu kan semakin kecil. Jika delta G-nya semakin kecil, itu artinya bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan, biasanya ya, memiliki ikatan atau terdapat ikatan hidrogen terhadap beberapa di pada posisi cavity. Cavity itu ibaratnya kunci dan gembok. Kalau di orang biokimia itu kan kunci dan gembok. Nah, kuncinya itu sesuai dengan di gemboknya. Itu biasanya memiliki nilai energi yang negatif. Negatifnya kecil sekali. Yang pertama. Terus yang kedua, ada enggak ikatan hidrogennya? Jika dia ada ikatan hidrogen terhadap asam amino dari protein, apakah dia pada posisi mutasi atau tidak, itu yang menentukan. Semakin banyak ikatan hidrogen, kalau dia sebagai inhibitor, dia biasanya bagus. Itu indikasinya bahwa ligan tersebut bisa kita gunakan untuk heat compound. Terus yang ketiga, KI. KI itu energi konstanta inhibisi. Konstanta inhibisinya kita biasanya pada masing-masing software,
yang tadi dia sudah dikembangkan, biasanya ini melibatkan Pak Wuryito, melibatkan juga dari Pak Oni tadi. Itu karena di sini melibatkan orang kimia itu penting di sini. Kenapa? Harus tahu itu bagaimana. Kalau orang kimia biasanya kan kita kalau dari orang biomedik tidak akan mengetahui. Jadi ini yang harus mengembangkan semua itu dari kimia, dari matematika, itu harus bekerja sama. Bagaimana data miningnya? Contohnya kalau kita ngambil data-data tadi, hanya dari pengguna, kalau saya kan selaku pengguna, menggunakan ini bagaimana, tapi biasanya teorinya, saya juga konsultasi sama orang computer science, saya konsultasi sama orang kimia, ini bagaimana sih deskriptornya, ini bagaimana. Kok dia bisa mengikat pada posisi ini? Posisi ini itu memiliki apa? Kalau orang biomedik tidak bisa menjelaskan lebih detail. Tapi kalau kita memang kerjasama punya apa namanya punya sumber banyak, contohnya dari kimia fisik, dari kimia organik, dan dari biokimia akan kita bisa melengkapi. Demikian Pak Tanto. Terima kasih Bu jawabannya. Nanti bagi penanya yang lain bisa hubungi panitia untuk pertanyaan. Saya tidak. Mungkin ya. Pak Oni sekarang berikutnya 1 menit. Halo Pak Oni, 1 menit, mohon dijawab. Ya, Pak Aslam. Dari Luwu. Luwu itu Sulawesi. Dari Sulawesi. Ya, dari Pak Luwu. Oni. Mic-nya Pak Oni. Mic-nya ya. Belum aktif. Oh ya. Hey. Ya, terima kasih Pak Tanto. Pertanyaan tentang dari Pak Aslam ya, terkait dengan proses reduksi input. Jadi pada dasarnya PCA sendiri itu ada dua model yang kita bisa gunakan. Yang pertama singular vector decomposisi. Terus ada yang kedua ini kita bisa menggunakan matriks kovarian. Dari matriks kovarian ini nanti kita apa? Cari perhitungan vektor eigen, itu vektor ciri. Jadi yang PC ini sebenarnya vektor ciri ini, yang disebut dengan vektor ciri ini yang kita gunakan sebagai apa fitur ciri dari proyeksi data yang awal itu nanti. Jadi kalau kita reduksi dari vektor eigen itu, ya, kemudian dari nilai eigennya itu kita bisa menghitung kumulatif keragamannya. Biasanya untuk data-data yang apa besar berukur dimensinya ukurannya besar. Baik. Terima kasih Pak Oni. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Urip ya, mungkin saya ringkas saja Pak Urip ya. Kali metode Bapak itu secara matematisnya gimana dan bisakah untuk uji enzimatik? Ini pertanyaan saya ringkas dari Bapak Oleh Undi. Kemudian Bapak Aslam dari Luwu Sulawesi, jauh sekali ini. Kemudian dari Ibu Maswati Baharudin. Jadi tipenya tadi bagaimana metode Bapak secara matematis dan kalau diuji dalam enzim. Terima kasih Pak. 1 menit. Oke. Oke. Ini saya ringkas saja pertanyaannya satu. Iya, yeah, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu ya, saudara-saudari sekalian. Tadi saya lihat ada juga pertanyaan dari Bapak Kasmui ya. Wah, beliau senior saya itu komputasi. Yeah. Wah. Oke. Mungkin saya jawab ya pertanyaan secara umum ya. Pertama tentang deskriptor ya dari Pak Kasmui. Tadi sebenarnya beliau sudah senior saya dan saya banyak belajar sama beliau. Oke, secara umum tentu saja untuk memilih bagaimana teknik yang bagus adalah kita harus memiliki modal pengetahuan awal. Jadi ibaratnya orang mencari suatu benda itu
mau menemukan kalau kita tidak tahu ciri-ciri benda itu kan sulit ya, sulit sekali. Itu satu. Yang kedua, tentu saja nggak bisa mencari jarum di tumpukan jerami, itu kan sangat kecil peluangnya untuk ketemu. Nah, tekniknya adalah dengan secara matematika bisa, algoritma bisa, bisa juga dengan manual ya. Secara komputasi tadi sudah dijelaskan algoritma oleh Pak Oni tadi contohnya ya. Artinya kalau deskriptornya sangat banyak dan kita tidak tahu kira-kira mana yang paling signifikan, trial error-nya terlalu banyak, lebih baik kita tidak manual, kita menggunakan algoritma, misalnya menggunakan jaringan saraf tiruan, jaringan koloni semut tadi dan sebagainya. Itu kalau deskriptornya kita tidak tahu. Tapi kalau deskriptornya sudah tahu, manual saja ya. Apalagi tadi saya contohkan yang hanya pakai Excel saja. Nah, jadi secara matematik ya memang sebenarnya relatif simpel Bapak Ibu, intinya kita harus punya modal mengerti dulu apa itu MLR ya, multiple linear regression. Nah, jadi bagaimana cara membuat MLR, menyusun data, kemudian menguji kualitasnya. Nah, mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Tantong. Mic-nya Pak Tanto. Mikrofonnya belum diaktifkan Pak Tanto. Oke. Oh, ini waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia. Mohon maaf waktu ini agak lebih sedikit 20 menit ya karena asik bicara, diskusi dan kali apa semangat untuk mengembangkan bidang bioinformatik ini dan komputasi, jadi lancar-lancar aja bicaranya. Makasih waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih Bu Fadila, Pak Wripto, Pak Oni, dan juga Pak Tanto. Banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti akan dijawab secara tertulis oleh narasumber, atau nanti bisa, jika ada perlu informasi lebih, bisa mengontak narasumber secara langsung. Mungkin waktu memang yang membatasi, jadi ini sudah lebih dari 24 menit dari jam 12 yang kita targetkan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Titipan dari panitia, mohon yang belum mengisi daftar hadir dan evaluasi bisa dituliskan di kolom chat ataupun melalui YouTube. Ada di kolom chat. Terima kasih sekali lagi. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat bertemu kembali di Chemistry Webinar Series selanjutnya minggu depan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit semuanya, Pak Tanto, Pak Oni, Pak Urip. Ya, mohon izin les sama Pak Sansi. Terima kasih atas waktunya ya. Ditunggu nanti kolaborasinya Pak Oni, nanti ada beberapa pertanyaan terkait tadi. Iya. Sampaikan. Iya. Terima kasih semuanya. Izin les Pak Sunardi ya. Ayo ya. Pak Tanto, makasih. Assalamualaikum. Salam. Izin les Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Uri, terima kasih Pak Tanto, terima kasih Pak Sunardi. Kurang juga kurang waktunya habis.
Lumayan, Pak. Oke, Bos. Check out. Kayak gini akan menjadi membosankan.